Here we are, a place for you to learn, find solutions, and develop knowledge and skills in business and management. We provide you with the methodology of case study prevalent in the academic and business world. So if you want to be fast, sharp, and relevant in business management, believe in yourself, believe in us, because now is your time. I'm working as TV presenter, and I'm also the student of IPMI Business School. And now I'm also Putri Indonesia Intelligentsia 2019. I'm so glad that I'm part of IPMI Business School as a student. The reason I chose IPMI as my second master's degree because it's very hard to find MBA degree in Indonesia, and IPMI is one of them. I'm so glad. And the second thing, because I want to expand my career as an entrepreneur and to learn economics and everything from IPMI is a good start. And the third one, I can have a better network from my classmates and also the professional lectures in IPMI is the best. Thank you IPMI for the opportunity, and I'm ready to be an entrepreneur. Thank you. Now. It's your time. Your time. My time. My time. Your time. My time. Your time. Your time. My time. Now it's your time. Thank you.
Here we are, a place for you to learn, find solutions, and develop knowledge and skills in business and management. We provide you with the methodology of case study prevalent in the academic and business world. So if you want to be fast, sharp, and relevant in business management, believe in yourself, believe in us, because now is your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Good morning ladies and gentlemen, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Welcome to IPMI International Business School Professional BBA Class Launching. Where today, June 25th of 2021, IPMI International Business School officially opens a new program for professionals and business practitioners who want to complete their higher education and obtain their Bachelor of Business Administration degree. Happy to meet you everyone. I'm Lia Hadiati. Gladly to welcome so many our honorable guests. Good morning, Prof. Aman Wirakarta Kusuma, IPMI Executive Director. Apa kabar, Prof? Good morning. Fine, thank you. Sehat selalu ya, Prof. And I'd like also to greet some biodies of IPMI International Business School. We have Ibu Rifa Jahirsa, MSE, Director of Finance and Resources. Ibu Rifa, apa kabar? Still muted, I think. And also, last but not least, I'd like to greet Dr. Sidrotu Naim, Director of Partnership, Academic and International Program Development of IPMI, which is my boss. Good morning, Bu Sidro. Selamat pagi. Saya kadang-kadang, ini Mbak Lia kadang-kadang jadi bos saya juga. Right. Bapak, Ibu, we also would like happily to welcome other distinguished guests, especially the Chairman of Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia, which is IPMI Foundation, Bapak Mustafa Jiatim, MBA. Pak Mus, apa kabar? Sehat, Bapak? All right. And of course, other faculty members. I saw some my faculty, Prof. Ong, Dr. Ong, apa kabar? And teman-teman staff. Terima kasih, selamat pagi, Bu Lia. Iya. Cepat sembuh, sehat ya, Pak ya? Terima kasih. All right. Jadi memang sehat kok, cuma suara gede aja. Oh iya, suara gede. Alright, other IPMI alumni, I saw some IPMI alumni. And last but not least, our speakers today, Bapak Peter Fabian. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Bu Lia dan semua Pak? Rekan-rekan. Ya, sehat. Halo, Pak Peter, apa kabar? Ketemu lagi. Ya, halo, Pak Profesor Roy. Oh, ya. Prof. Roy juga, sorry Prof. Roy, belum nggak lihat. Yeah, ya, Pak Peter temannya saya. Pak Peter is my friend. We had a web webinar okay together sometime several months ago. Oh, okay. Thank you, Prof. Roy. He's my LinkedIn friend. Prof. Roy, nanti kita chat lagi ya di belakang layar, Prof. Kita ngobrol lagi dengan Pak Peter dan Bapak Ibu. Before we begin the program, please allow me to remind you to the code of conduct during the program. Opit, could you please share? Well, actually the whole program, it will be recorded. Bapak Ibu akan direkam, and please turn off your microphone during the program, kecuali nanti sesi tanya jawab, Q&A sessions. And we are happy if you would like to turn on your camera during the program, or especially on photo sessions. And please do not post or write offensive or insensitive content throughout the chat box or whatever it is. And during the play of Indonesia National Anthem, Indonesia Raya, please be orders. Now, ladies and gentlemen, it is time for us to hear and watch in order the National Anthem Indonesia Raya. The team, please.
Ladies and gentlemen, the welcoming remarks from IPMI Executive Director, Professor M. Aman Wirakarta Kusuma, PhD. Prof. Aman, the screen is yours. Thank you, Pak Lia. Please allow me to speak mix some in bahasa Inggris, some in bahasa Indonesia. I would like to again thank you for coming to this event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. I would like to greet some of the dignitaries that are present here with us this morning. Ada Pak Mustafa, Mustafa Yatim sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia, para pimpinan sekolah, ada Bu Riva Zairsah, ada Bu Sidrotun Naim, Dr. Sidrotun Naim, ada Ketua Program Studi, Ibu Lisa Nello, kemudian Sekretaris Program Studi, Pak Sas, ada para dosen di sini, dosen-dosen kami ini hebat-hebat, ada Prof. Roy, ada Prof. Ong, dan juga tentu hari ini kita welcome Pak Fabian, yang Pak Peter ini memang menjadi tamu kehormatan kami untuk menyampaikan pidato atau sambutan kunci nanti di dalam acara launching ini. Kami juga sangat berterima kasih dan selamat datang bagi seluruh potential incoming student for these programs. Saya katakan potential karena mereka insya Allah nanti akan setelah pertemuan hari ini betul-betul menjadi mahasiswa kami di IPMI. Bapak dan Ibu sekalian, tentu program peluncuran ini diawali dengan suatu pemikiran yang cukup lama di IPMI. Sudah berjalan paling sedikit sejak saya masuk tahun 2019, kita berdiskusi, kita melakukan studi banding, kita melakukan wawancara, juga bagaimana melakukan assessment dari internet dan sebagainya. Memang dirasakan ada suatu kebutuhan terhadap leaders. Nah, IPMI sendiri sebagai sekolah tinggi manajemen, khususnya di dalam menawarkan program bergelar BBA maupun MBA, visi kami adalah untuk menghasilkan disebut dengan transformational leaders. Jadi leaders yang mampu melakukan transformasi. Kita menggunakan tagline leader yang mengambil keputusan dengan cepat, kemudian tajam, tepat, dan juga relevan. Jadi tadi katakan fast, sharp, and relevance. Juga kita menghadapi sekarang adanya berbagai disrupsi di dalam kehidupan kita, dan terlebih dengan adanya pandemi COVID, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita cepat ambil keputusannya, sehingga ini bisa tetap relevan, tetap bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat secara umum. Kita banyak juga memikirkan leaders yang harus mampu melakukan adaptasi dan adjustment terhadap berbagai norma baru. Nah, dari situlah muncul satu inisiatif, kami coba ramu program ini, sehingga di sini kita menggunakan istilah kelas profesional BBA. Tapi nanti jangan confuse, kita nggak usah berdebat soal semantik istilah ya, definisi ada profesi sama untuk spesialis, itu ada memang definisi tersendiri. Tapi di sini dimaksudkan untuk membedakan bahwa incoming student-nya itu berasal dari mereka yang sudah punya pekerjaan. Jadi mereka sudah menjadi profesional. Dan sekarang masalahnya, mengapa kita ingin hantarkan mereka kepada istilahnya naik kelas, menjadi seorang leader yang nanti memenuhi persyaratan yang dikenal dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya, ada National Qualification Framework, KKNI, yang mengatakan bahwasanya untuk level 6, yaitu untuk tingkat sarjana ini, ada mereka yang bisa menggabungkan teori dengan praktek, mereka yang bisa
melakukan analisis, kemudian juga mereka bisa melakukan pengambilan keputusan dan bisa mengelola semua resources yang ada. Nah, inilah leader seperti ini yang diharapkan bisa kita hantarkan dari mereka yang sudah mempunyai latar belakang pekerjaan atau profesi sebelumnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya juga memberikan catatan beberapa keunikan atau keistimewaan dari program BBA kelas profesional ini. Menarik, ada persyaratan umur. The minimum age is 22 years old. 22 tahun. Mengapa demikian? Karena kita menginginkan bahwasanya tadi pertama punya latar belakang pengalaman bekerja dan mereka juga bukan fresh graduate dari SMA. Kemudian juga di sini bisa nanti dicari talented calon leader tadi yang sesuai dengan bakat dan minatnya akan menjadi leader setelah mengambil program di IPMI ini. Sehingga di sini KKN di level 6 diharapkan menjadi ukuran yang nanti bisa kita tujukan kualifikasi ini memenuhi persyaratan dan ini adalah BBA degree dari IPMI bagi mereka yang mengambil jalur profesi ini. Kemudian tentu kami juga melihat bahwa program ini sifatnya fleksibel. Mengapa fleksibel? Karena memungkinkan adanya entry dari mereka yang tadi mempunyai mungkin sebelumnya gelar diploma, bisa D2, bisa D3, bisa D1. Nah, kemudian tentu bagi mereka sudah bekerja tadi, sehingga di sini waktu kuliah dan masa kuliahnya juga menjadi fleksibel. Tapi kita mengharapkan bahwa hasil yang diperoleh nanti adalah mereka yang bisa hands-on, bisa mempunyai tadi skills di dalam manajemen dan juga di dalam administrasi bisnis, termasuk menjadi seorang pemimpin. Yang juga kami tekankan, ini mudah-mudahan menjadi daya tarik bagi para calon mahasiswa untuk BBA kelas profesional ini, yaitu bahwa tenaga dosen kami itu banyak yang profesional. Tadi sudah disebutkan beberapa, ada Prof. Roy Sembel, saya kira bagi orang-orang yang bergerak di finansial, di dalam manajemen sudah tahu siapa Prof. Roy Sembel. Kita punya Dr. Ong atau Associate Professor Ong juga ahli di dalam marketing. Dan kemudian para dosen ini juga dilengkapi dengan berbagai pengalaman pengetahuan sebagai seorang juga profesi. Mereka jadi konsultan, mereka juga membantu industri sehingga diharapkan bahwa yang terlibat di dalam pembelajaran nanti adalah mereka yang sudah mempunyai jam terbang tinggi. Jadi mereka adalah para senior manager, top leaders. Ya nanti ada yang mantan rektor, ada mantan duta besar, itu menjadi dosen bagi program ini. Jadi saya yakinkan bahwasanya dengan tenaga profesional, ada juga mantan CEO, baik itu yang di perusahaan-perusahaan multinasional atau mungkin di perusahaan nasional. Nah ini menjadi calon nanti yang membimbing, fasilitator dan mentor bagi para mahasiswa. Saya berikan satu contoh mengapa IPMI dikenal dengan baik di dalam kalangan profesional. Dalam 2 minggu terakhir ini, IPMI mendapat kehormatan pertama dipilih oleh Kementerian BUMN, ya Pak Menterinya Pak Erick Thohir, yang telah memilih 4 institusi untuk melakukan pendidikan pelatihan bagi disebut onboarding directorship. Onboarding artinya para direktur utama dan direktur di seluruh BUMN diwajibkan mengikuti program ini dan yang memberikan pelatihannya ada 4 universitas, 3 dari luar negeri, 1 dari dari INSEAD Prancis, 1 dari Swiss Business School, 1 dari Michigan Rose School of Business dari Amerika Serikat, dan 1 lagi adalah IPMI, International Business School. Jadi merupakan satu kembali to demonstrate how the trust and confidence have given to us in IPMI untuk memberikan pelatihan ini. Dan sampai itu juga kami sekarang melaksanakan pelatihan bagi kelompok Astra International. Kita tahu sendiri Astra satu perusahaan yang sangat besar secara nasional, juga banyak ratusan anak perusahaannya, ribuan karyawannya,
dan kita melakukan program dengan Astra Limited Model Programs. Nah, program-program ini memperkaya antara pengalaman di dalam dunia kerja, praktek, pengambilan keputusan, dengan apa yang diberikan di kuliah. Satu lagi yang menjadi kebanggaan kami, atau dua lagi sebetulnya ya. Pertama adalah mengenai case method. Jadi IPMI banyak mengembangkan kasus-kasus, studi kasus yang memang sangat diperlukan oleh para pengambil keputusan untuk memilih dan mempertimbangkan keputusan yang paling tepat bagi memecahkan persoalan dalam bisnis. Dan disinilah saya kira pengalaman kami dengan misalnya masalah sustainable development, masalah ekonomi Islam, masalah juga MRT, masalah terakhir ini juga kami akan dimintakan untuk kasus studi mengenai Garuda yang sekarang sedang mengalami permasalahan. Jadi ini contoh-contoh konkret betapa keputusan-keputusan dalam bisnis tadi banyak akan diberikan selama para peserta mengikuti pendidikan di IPMI. Nah, selain itu, kita menyadari bahwa sebagai, walaupun tadi sudah ada usia, ya bukan lulusan SMA, tapi sudah 22 tahun, tapi mereka adalah termasuk generasi muda. Generasi yang akan nanti menjadi penerus. Di mana kita mengharapkan mereka adalah yang bisa mengambil tadi semacam mengembangkan kreativitas, mengembangkan inovasi, dan disinilah IPMI memberikan fasilitas yang kami kenalkan dengan Innovation Laboratory. Jadi Innovation Lab ini bekerjasama dengan juga dunia usaha, dunia industri, bagaimana kreativitas dan inovasi dari para mahasiswa, termasuk juga nanti yang mereka menjadi startup atau entrepreneurs, itu bisa belajar bersama, dibimbing oleh mentor, dan nanti bisa juga mengembangkan diri menjadi startup. Mudah-mudahan jadi salah satu unicorn ke depan. Itu yang kita harapkan. Jadi di sini saya kira nanti Bu Lisa dan Pak Sas akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Nah, other free village yang saya berikan kepada para mahasiswa yang mengambil jalur ini, bahwa Anda sekalian setelah lulus mendapatkan gelar BBA, maka Anda juga eligible langsung untuk menjadi mahasiswa di MBA programs. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat menarik karena kami pun akan melakukan pendekatan pembelajaran MBA tadi dengan diawali dengan mini MBA programs. Jadi di sini akan dikaitkan dengan bagaimana enrollment terhadap MBA secara keseluruhan nanti bisa diambil oleh para calon mahasiswa. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya kira dengan pemikiran ini, satu juga yang sedang digodok sekarang adalah mengenai STEM literacy. Jadi bagaimana ke depan ini pengambil keputusan harus berdasarkan big data, internet of things, data analytics, kemudian juga nanti bagaimana kita menggunakan consumer preference untuk mengambil keputusan terhadap bisnis kita dan sebagainya. Nah, ini akan diberikan di dalam muatan-muatan yang kami sebut dengan STEM literacy. Jadi science, technology, engineering, and mathematics. Ini ada Dr. Sidrotun Naim. Ini lulusan Harvard. Juga bekerja postdoc di MIT dan sebagainya. Jadi saya kira ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi para calon mahasiswa yang akan bergabung di program ini. Terakhir, saya kira saya ingin mengucapkan bahwa di dalam suasana pandemik ini, kalau kita justru akan investasi dalam pendidikan, inilah suatu golden opportunity. Kita tidak terjebak dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, jadi kita justru luangkan waktu kita, energi positif kita, untuk belajar kembali, ikut dalam program ini, dan saya mengharapkan bahwa Anda-Anda yang sekarang ada 48 orang ya hadir di sini, mudah-mudahan betul-betul nanti menjadi mahasiswa kami yang kami sangat welcome di bulan September yang akan datang. Dan terakhir, terima kasih kepada Pak Febian yang telah menyediakan waktu jauh dari Boyolali ini. Mudah-mudahan nanti mencerahkan dan mengingkari kita semua. Juga kepada persiapan tim, di sini ada Pak Sas dan juga Ibu Lisa dan seluruh tim dari IPMI yang telah mempersiapkan acara dengan baik. Dan mudah-mudahan juga para partisipan, tadi saya dengar juga dengan kerjasama antar kami dengan beberapa dunia usaha, itu mereka juga sudah memprogramkan, mengirimkan calon-calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa dalam program ini. Saya sampaikan terima kasih, semoga kerjasama dan juga antusiasme dari publik untuk mengikuti program ini
bisa diyakinkan melalui launching program. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Aman, for the welcoming remarks. And I'd like also to greet IPMI Directors of Academic, Dr. Yulita Fairina Susanti, Ibu Ita. Selamat pagi, Ibu. Oh, thank you. Bergabung. Yeah, good morning. Thank you. Thank you for calling my name. Yes, all right. Thank you. Good morning. Yeah, sehat selalu, Ibu. Ya. Bapak-Ibu, proceed to the next sessions. During the program, we will have three speaker session. Actually, they will be delivered by three outstanding speakers today. They will equip us on such informations about the IPMI Professional BBA program. Now let's have our first speakers, Bapak Peter Fabian. Before we started, allow me to introduce you to the high profile of Pak Peter Fabian. He is LinkedIn key opinion leaders and HR and communication practitioners and also startup growth advisors yang banyak dari anak buahnya nih startup. And happily this morning Pak Peter will share us on how we people need to pursue our bachelor degree. Without further ado, Pak Peter, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Lia. Ini suara saya udah kedengeran jelas ya? Ya. Oke. Ya, baik. Selamat pagi, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya berterima kasih atas kehormatan ini, ya bisa berkolaborasi dengan kalangan akademik yang luar biasa. Ya, saya pertama-tama mau menyapa dulu Bapak Mustafa Yatim sebagai Ketua Yayasan YPMI. Ya, untuk Pak Profesor Aman Wirakartakusuma PhD ya sebagai Executive Director, Ibu Rifa Zahirsyah Pak Sasotya Pratama sebagai yang juga menjadi speaker bersama saya hari ini ya, dan juga Ibu Lia sebagai moderator dan Pak Fadila Indra Budi sebagai yang memperkenalkan saya pada kawan-kawan IPMI. Nah, saya juga mau menyapa tadi Pak Prof Roy ya, yang pernah ikutan, saya juga pernah ikut webinar dengan beliau, luar biasa. Saya merasa terhormat dan merasa senang, karena dunia akademik di masa sekarang, terutama IPMI, ya, itu banyak merangkul praktisi. Ya, tadinya saya pikir untuk bisa berkolaborasi dengan kalangan akademik, ini saya harus S3 dulu nih. Nah, ternyata enggak. Ya, ternyata kita semua bisa mengkontribusikan banyak hal positif ya bagi Indonesia, baik secara akademis maupun secara praktikal. Nah, di sini saya akan mengetengahkan sejumlah insight ya, pengetahuan atau sudut pandang yang semoga baru dan bermanfaat ya bagi para pemirsa sekalian, tentang banyak pertanyaan di publik ya, kenapa ini harus sarjana? Terus memangnya di masa depan itu ada apa sehingga membutuhkan sarjana? Bukannya SMA aja cukup, itu kan bisa ada yang jadi pengusaha kaya dengan SMA gitu ya. Nah, apakah ini masih bisa berlangsung, pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ini yang kita akan coba kupas dan jawab ya pada kesempatan ini. Baik, kepada panitia silahkan untuk menayangkan slide saya. Halo. Mungkin Mas Fajri. Oke, thank you. Iya. Nah, jadi kita akan mengawali pertanyaan pagi ini dengan kenapa kesarjanaan itu begitu penting untuk masa depan? Ya. Sebenarnya kalau kita mengalami ya masa pandemi ini akan semakin terasa relevansi pertanyaan ini untuk kedepannya, ya. Kenapa gelar kesarjanaan itu semakin penting? Dan sarjana seperti apa yang relevan bagi masa depan? Ini pertanyaan yang nggak kalah pentingnya. Oke, silakan slide berikutnya.
Ya, oke. Ini teman-teman ya, di masyarakat ini berkembang suatu anggapan bahwa menjadi sarjana itu percuma. Ya, karena ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mahal. Ya. Nanti juga kalau udah sarjana susah dapat kerja, tuh tetangga masih nganggur, ya. Atau tuh ada lulusan SMA yang bisa jadi pengusaha, ya. Terus udahlah, percaya aja sama Tuhan, rezeki nggak akan kemana-mana kok, ya. Nah ini salah satu ciri khas masyarakat kita, semuanya diserahkan sama Tuhan. Oke, kita nggak ngapa-ngapain. Nah terus ribetlah sekolah lagi, ngapain sih, ya. 4-5 tahun gitu, cuma dapat gelar, mendingan langsung kerja, dapat duit. Oke, teman-teman, argumen-argumen seperti ini bukannya salah dan bukannya benar juga. Ya, di sini saya tidak sedang dalam posisi untuk membenarkan atau menyalahkan argumen tersebut. Karena ini memang argumen yang seringkali berdasarkan atas pengalaman. Pengalaman hidup, pengalaman kerja, pengalaman bermasyarakat. Ya. Sayangnya ini bisa jadi nggak akan relevan dalam beberapa tahun mendatang. Sekarang pun sudah mulai nggak relevan. Ya, karena apa? Silakan slide berikutnya. Teman-teman, ini adalah data ketenaga kerjaan di Indonesia tahun 2020. Ya, untuk tahun 2021 ini belum keluar datanya, nanti Agustus baru keluar. Nah, ini jadi per Agustus 2020. Ini adalah realitas ketenaga kerjaan Indonesia. Ya, kita lihat angkatan kerja Indonesia per tahun 2020 ya, itu masih didominasi oleh SD, SMP, SMU, SMK. Ya, sementara diploma dan universitas itu masih sangat sedikit. Bahkan universitas itu termasuk S1, S2, S3 hanya 10% dari total angkatan kerja. Lalu pengangguran terbuka jadi gini deh. Ya, ini kan kita kalau memvalidasi suatu pernyataan, ini kan harus pakai data ya, Bapak Ibu ya. Misalnya gini, itu sarjana tetap tuh susah cari kerja. Nah, masalahnya ini berapa banyak yang susah cari kerja? Berapa banyak sarjana yang susah cari kerja? Dan sarjana seperti apa yang susah cari kerja? Ini yang harus kita validasi, ya, sehingga tidak menimbulkan bias. Data menunjukkan bahwa dari pengangguran terbuka seluruh Indonesia per tahun 2020, ya, yang jebolan sarjana itu S1, S2, S3 hanya 10%. Bapak Ibu. Selebihnya itu SMU, SMK. Ya. Diploma sedikit malah. Universitas ini sedikit. Jadi kalau ada dari kita yang berpikir bahwa sarjana itu susah cari kerja, kita harus kembali bertanya, kita harus kembali mengkritisi, ya, seberapa banyak dan sarjana seperti apa yang susah cari kerja. Karena saya sebagai praktisi sumber daya manusia, banyaknya melakukan rekrutmen, ya saya melihat dengan mata kepala sendiri, ya Bapak-Ibu, bahwa tidak semua sarjana itu punya kapasitas. Tidak semua sarjana siap kerja. Nah ini kan masalahnya. Kalau kita berdiskusi dengan para praktisi SDM lain, ya dari berbagai industri, dari berbagai skala perusahaan, kurang lebih nada mereka sama. Nggak semua sarjana siap kerja. Ini masalahnya, ya. Sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, ini institusi pendidikan tinggi ini kerjanya ngapain? Ya. Nah, makanya ini begitu saya diajak berkolaborasi dengan IPMI, saya senang. Karena apa? IPMI ini isinya praktisi, pakar, ya, bukan cuma kalangan akademis tok gitu ya. Bukan cuma kalangan akademis semata yang cuma tahu teori. Ya, banyak teman-teman saya juga yang S1, S2 itu IPMI dan memang beda kapasitasnya, ya. Berasa lah dan kelihatan itu dari track record-nya. Oleh sebab itu saya bangga bisa berkolaborasi dengan IPMI karena apa? Saya bisa memberikan pandangan saya dari sudut pandang praktisi ya bahwa memang kesarjanaan itu penting. Dan data ini menunjukkan demikian, ya. Oke, silakan slide berikutnya. Nah ini teman-teman ya, tadi saya mengatakan tentang survivorship bias. Bias itu apa? Bias itu adalah cacat logika, kesalahan berpikir, sesat berpikir,
Ya, jadi kita mengambil kesimpulan dari hal-hal yang tidak tepat, sehingga kesimpulannya tidak tepat. Nah, ini sebenarnya fungsi pendidikan tinggi, ya Bapak Ibu ya, untuk mengajarkan kepada kita berpikir yang benar. Kalau kita berpikir sudah benar, ya bertindak lebih besar kemungkinan itu benar. Ya, saya sudah konfirmasi ini ya dengan berbagai kalangan, termasuk dengan kalangan perusahaan yang pernah saya bekerja atau pernah saya tangani sebagai advisor. Ini benar, ya. Kalau cara berpikirnya salah, tindakannya udah pasti salah, keputusannya udah pasti salah. Nah, cara berpikir yang tidak tepat ini seperti apa? Salah satunya banyak bias, ya. Kesimpulan yang salah diambil dari pemikiran yang salah. Nah, pemikiran yang salah ini salah satunya adalah survivorship bias. Belum lagi ada denial, ya, penyangkalan-penyangkalan, mental block, ya, tidak mau maju, menciptakan berbagai alasan. Dalam memandang kesarjanaan itu seperti ini, teman-teman. Kita lihat gambar paling kiri, ya, Pak Bob Sadino almarhum, ya. Itu. Dia kan lulusan SMA aja. Ya, di bawahnya Bu Susi, Menteri Susi, itu bahkan lulusan SMP. Itu sering dijadikan role model bagi mereka yang nggak bergelar sarjana, gitu ya. Tuh, bisa tuh. Ya. Atau mungkin Mark Zuckerberg, ya, Facebook, Steve Jobs, Apple, almarhum, ya, Bill Gates. Ya, mereka semua drop out dari kampus. Pertanyaannya adalah, ini kan mereka yang berhasil, yang drop out atau sekolah dan berhasil, dan itu cuma 0,000 sekian persen puncak gunung es dari keseluruhan populasi yang gagal karena tidak bersekolah. Nah, survivorship bias ini adalah cara memandang, ya, cara memandang kita itu kepada tokoh-tokoh ini lalu dijadikan sebagai suatu patokan atau kesimpulan, bahkan dijadikan role model. Ya, role model tentu nggak ada masalah ya menjadikan mereka role model, tapi menjadikan role model mereka itu dari sudut pandang yang salah. Tuh, Bu Susi cuma tamat SMP bisa jadi menteri. Ya. Ini survivorship bias ya namanya, teman-teman. Kita cuma berfokus kepada yang survive, kepada survivor, bukan kepada yang gagal. Jadi kesimpulan kita salah, termasuk dalam menghadapi pandemi ini ya, COVID ya, rekan-rekan. Kita lihat banyak yang sembuh kan, ya, Pak Prof. Roy mungkin bahkan pernah mengalami kan, kena gitu, dan sembuh. Nah, terus kita jadikan patokan, tuh bisa sembuh tuh, ya, berarti bukan penyakit gawat dong, ya udah nggak usah pakai masker. Nah, ini survivorship bias, teman-teman. Kesimpulan yang salah diambil dari cara berpikir yang salah. Ya. Jadi kita jangan sampai memandang diri kita sedemikian hebatnya sama dengan mereka sehingga kalau nggak sekolah atau DO bisa sama seperti mereka. Jangan coba-coba berpikir itu ya Bapak Ibu ya. Kecuali kita punya orang tua yang sangat kaya raya ya atau keberuntungan luar biasa. Ya, tapi kan kita tidak tahu keberuntungan kita ini sampai seberapa besar. Ya, kita berjudi dengan kehidupan kalau kita melakukan penyangkalan atau denial tentang betapa pentingnya pendidikan tinggi. Ya. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan dari survivor-survivor kehidupan ini lalu tidak memandang background mereka. Ya. Bu Susi, ya, jebolan SMP bisa sedemikian hebatnya. Salah satunya karena apa? Bahasa Inggrisnya perfect ya, Bapak Ibu ya. Berantem aja pakai bahasa Inggris. Ya, pilot-pilot Susi Air itu semuanya bule, ya, ekspat. Nah, kalau Bu Susi ini lulusan SMP yang tidak mahir berbahasa Inggris, mana bisa running bisnis penerbangan? Nah, jadi sekarang saya sering bertanya gitu kepada mereka yang malas meneruskan sekolah gitu ya, padahal biayanya ada, tapi malas aja gitu. Ya, memangnya kalau kamu lulusan SMA aja gitu, bahasa Inggris kamu sehebat apa? Ya, terus cara berpikir kamu, modulasi berpikir kamu ini seperti apa? Ya. Nah, seringkali kapasitasnya ini nggak nemu, ya, Bapak Ibu ya. Sehingga dia nggak bisa di scale up. Dia nggak bisa mengikuti kemajuan zaman. Jadi kita bisa pilih, ya, dalam memandang orang-orang sukses ini yang tidak sekolah atau DO, kita bisa memilih sikap. Mau sikap yang teks biru atau sikap yang teks merah. Teks biru itu iya, mereka nggak bersekolah tinggi atau drop out. Hikmahnya apa ya? Sudut pandang apa yang bisa kita ambil dari mereka? Oh begini, oh begitu, ya. Oh ternyata Bu Susi
berusaha 3, 5, sampai 10 kali lebih keras daripada mereka yang bersekolah. Keberaniannya luar biasa, menerabas bahaya. Ya, kita bisa nggak seperti dia? Kita sanggup nggak punya keberanian seperti dia nggak? Bisa berantem sama orang ekspat pakai bahasa Inggris nggak? Itu kan masalahnya kan? Ya, saya tanya dulu kepada kita semua yang ada di sini, ya, kapasitas kita ini sejauh apa? Atau tuh mereka kan nggak kuliah bisa sukses? Berarti saya nggak kuliah bisa dong? Ya, hebat seperti mereka. Ya, itulah yang digembar-gemborkan motivator. Ya, Bapak Ibu, motivator itu selalu bilang, kita semua bisa sukses, kita semua bisa jadi pengusaha, kita semua bisa jadi founder perusahaan. Saya paling nggak setuju statement seperti itu. Ya, karena di zaman sekarang, itu zaman yang berbeda dengan zaman mereka-mereka dulu ketika memulai entrepreneurship journey mereka. Jadi, jangan sampai kita yang ada di sini, apalagi yang sudah bulat keputusannya untuk mengambil program BBA ya di IPMI, itu hilangkanlah bias-bias seperti ini, survivorship bias. Nanti teman-teman yang masuk program kesarjanaan ini pasti akan terekspos dengan sesat-sesat berpikir lainnya yang nggak kalah gawatnya, sehingga menghasilkan keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah ini seringkali fatal ya Bapak-Ibu ya. Perusahaan bisa bangkrut, ya, meninggalkan hutang banyak sekali. Karena salah keputusan, karena bias. Itu, ya, mismanagement, kepemimpinan yang parah, itu semuanya berawal dari cara berpikir penuh dengan bias. Ya. Oke, slide berikutnya. Rekan panitia, silakan. Mas Fajri, bisa slide berikutnya? Ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi di sini saya menghimbau, mengajak, menganjurkan, atau bahkan mewajibkan, ya, bahwa seharusnya kita itu selalu mencari purpose atau reason. Nah, ini terpaksa saya pakai bahasa Inggris, karena apa? Alasan itu kalau bahasa Indonesia kan cuma satu makna ya. Kalau reason dan excuse itu padahal beda. Reason itu positif, purpose, tujuan, motivasi. Ya, daripada alasan. Kita harus punya purpose atau reason untuk run into, berlari menuju. Jadi Bapak Ibu yang nanti melanjutkan sekolah misalnya dari diploma atau ke BBA gitu ya, ke S1 atau dari SMA langsung ke BBA, itu harus punya purpose atau reason untuk berlari menuju, ya, bukan alasan untuk lari dari, ya, run from. Ini beda, mentalitasnya akan beda. Karena kalau kita misalnya mencari gelar sarjana hanya untuk pelarian, misalnya gini, misalnya ya, misalnya karena cuma lulusan SMA terus diejek sama teman dekatnya atau sama keluarganya, ah lu cuma lulusan SMA bisa apa sih, ya. Nah, panas hati, ya, wah, nabung, ngumpulin uang, gitu ya, terus mengambil program sarjana. Itu kan run from, lari dari ejekan-ejekan mereka. Untuk awalnya bagus, oke, motivasi, gitu ya. Tapi nanti misalnya, begitu kita masuk ke dalam program kesarjanaan, menghadapi tantangan-tantangan, misalnya gini, dosennya pakai bahasa Inggris full. Nah, kita kan harus belajar, ya nggak? Nah, tapi karena paradigmanya itu run from, ah, ngapain sih ini? Bahasa Inggris, kita kan tinggal di Indonesia, ngapain pakai bahasa Inggris? Ini kan lagi-lagi apa? Survivorship bias. Ya. Ini paradigma yang salah, ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita please cari purpose atau reason untuk berlari menuju, run into. Karena begitu kita udah punya purpose untuk run into, ya, tantangan seberat apapun itu akan terlewati dengan baik, dengan gemilang, dengan kemenangan. Oke, silakan slide berikutnya. Karena apa? Tadi ada pertanyaannya, kenapa sih kita harus run into? Karena begini, teman-teman. Kondisi dewasa ini ya, pandemi ini tuh pemantik sebenarnya. Tapi sebelum pandemi, ya, ya let's say 2014 lah. Ya, ini sudah mulai kita merasakan adanya yang namanya VUCA. Ya,
volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kalau bahasa singkatnya, itu ketidakmenentuan, serba gaje, serba bingungin, kondisi yang serba nggak menentu, bergerak dengan cepat, dan pemimpin-pemimpin paling cemerlang pun akan terlihat bodoh dengan perkembangan situasi yang ada. Ini VUCA, ya kita sebut dengan VUCA. Ini sudah terjadi, tapi VUCA ditambah pandemi ini menjadi pusaran badai yang menggulung kita semua tanpa kecuali. Sehingga ini mengakibatkan dinamika industri yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya, saya sebagai yang pernah mengalami juga krisis 97-98 ya di Indonesia, itu jadi membandingkan ya sebenarnya krisis saat ini tuh sama krisis masa lalu gimana ya, plus minusnya di mana gitu. Dan krisis saat ini memang belum pernah saya lihat sebelumnya, bahkan ketika krisis 97-98. Waktu dulu ya misalnya pariwisata itu cepat bangkit lagi. Tapi sekarang wah udah setahun lebih, menjelang 2 tahun bahkan. Ya, makin bertumbangan. Bali itu parah. Ya, pertumbuhan ekonominya stagnan, nol bahkan minus. Ini udah alarm buat kita semua, ya. Sehingga banyak bisnis melakukan shifting atau pivot, ya. Lalu bermunculannya emerging market, ya. Market-market baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Lalu ada inovasi dan disrupsi. Ada kejatuhan dan kebangkitan. Ini dinamika yang harus kita waspadai, ya Bapak Ibu. Lalu di dalam organisasi, di dalam perusahaan, ya itu berkembang paradigma lean organization. Lean itu maksudnya apa? Lean itu kalau diterjemahkan itu artinya ramping. Ya, jadi organisasi di masa lalu, ya angkatan boomer dan angkatan Gen X nih, ya itu punya paradigma. Wah, kita harus menampung sebanyak-banyaknya tenaga kerja manusia, ya. Workforce itu makin banyak makin keren. Tapi di zaman sekarang, workforce yang besar itu bukannya menandakan kehebatan perusahaan tersebut, ini malah menjadi beban, malah menjadi liabilitas bagi perusahaan. Banyak layoff, ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan BUMN sekalipun sekarang berbenah, ya enggak? Menjadi ramping, penghematan di sana sini. Karena apa? Pandemi ini telah membuktikan bahwa duit negara pun terbatas, apalagi swasta. Sehingga lean organization itu menjadi suatu keharusan. Organisasi menjadi ramping, perusahaan menjadi lebih selektif dalam merekrut orang. Udah bukan lagi sembarangan. Dulu lulusan SMA masih bisa gampang dapat kerja. Karena apa? Organisasinya gemuk. Tapi begitu diterapkan lean organization gaya startup nih, BUMN gaya startup, ya mereka cuma mau merekrut yang pinter-pinter, yang sarjana ke atas, yang cara berpikirnya relevan, yang kapasitasnya memang bagus. Ini teman-teman ya, makanya kenapa ini jadi pertanyaan banyak pencari kerja. Kenapa sih kok dunia industri ini diskriminatif sama lulusan SMA? Masalahnya kalau kita lihat dari statistik tadi, dari BPS, dari Kemnaker, lah SMA SMK itu gila men, banyak banget ya, berapa puluh persen itu. Nah terus kita maukah menghabiskan waktu untuk mencari jarum di tumpukan jeram yang sedemikian besar? Ya lebih praktis langsung mencari S1 dong, ya nggak? Rekruter juga dibatasin waktu sama pimpinan perusahaan. Peter, kamu harus bisa mencari marketing manager dalam waktu seminggu. Udah harus dapat minimal orangnya dan siap wawancara. Lalu caranya saya gimana? Masa iya saya mencari jarum dari tumpukan jerami, membuka semua untuk peluang SMA dan SMK? Ya, sorry, dunia industri nggak seideal itu, kawan-kawan ya. Mungkin kelihatannya kejam, tapi masalahnya apa? Dunia industri pun sekarang berhemat, termasuk berhemat waktu. Ya, resource kita terbatas. Ya, sekarang gini deh, kita lihat TNI Polri, ya, yang sarjana bisa langsung jadi perwira, mengepalai para bintara, para prajurit. Nah sekarang kenapa nggak ada yang bertanya kepada TNI Polri? Ya nggak, wah mereka diskriminatif tuh. Ya kenapa nggak ada yang nanya begitu? Kok itu bisa sarjana langsung jadi perwira? Lah sama juga toh dengan yang terjadi di industri, apalagi swasta, uangnya terbatas.
ya, apalagi di masa pandemi ini, mereka harus lebih selektif. Karena ada satu anggapan bahwa kalau kampusnya bagus, kan mereka udah melewati saringan itu. Ya, kampus bagus itu kan sulit dimasuki, ya nggak? Termasuk IPI nih, requirement-nya macam-macam, tinggi gitu. Bukan cuma kalau kita harus punya uang, tapi kan kapasitas ini juga harus memenuhi. Nah, jadi ketika kita lolos ya dari kesarjanaan, lulus gitu ya, menjadi sarjana BBA, IPMI, itu udah membawa kualifikasi itu, label itu. Jadi rekruter itu, wah udah lulus dari IPMI mah udah pasti nih. Langsung rekrut. Itu ya masalahnya, bukan karena diskriminatif terhadap lulusan SMA, enggak teman-teman. Karena kita juga dipacu dengan waktu. Misalnya tadi saya disuruh untuk mencari marketing manager. Kalau nggak ketemu dalam seminggu gimana? Ya saya dipecat. Gitu ya. Emangnya peduli ya orang-orang itu, kan enggak. Teman-teman, perubahan ini menghasilkan juga selain lean organization juga leadership yang harus lebih agile. Agile itu maksudnya adaptif, bisa beradaptasi dengan dinamika yang ada. Ya. Seperti misalnya apa ya? Nahkoda kapal. Ya, reaksinya ketika ada badai dan ketika nggak ada badai kan beda. Nah, ini harus agile. Ya, udah bukan lagi pakai gaya lama. Termasuk misalnya ya, wah kita harus merekrut banyak orang supaya sukses perusahaan ini. Sebenarnya nggak juga gitu, teman-teman. Saya sebagai praktisi SDM bisa berkata nggak juga. Dan nggak semua orang banyak itu nggak harus direkrut sebagai karyawan, nanti malah beban ke sistem finance kita. Ada caranya. Ada partnership, ada kemitraan, ada freelance ya di zaman sekarang. Semuanya bisa diatur dengan norma-norma hubungan industrial. Kenapa enggak itu kita manfaatkan? Nah, tapi kan ini butuh cara berpikir leadership, cara berpikir leader yang agile ya, yang mau menerima kenyataan bahwa oh ya, sekarang organisasi internal perusahaan saya itu sedikit orang aja. Yang dibanyakin itu eksternalnya. Misalnya apa? Kemitraan. Ya, prinsip ini kan juga yang dipakai oleh Gojek dan startup-startup lain. Ya, organisasi di dalamnya ramping, sedikit orang, karyawannya sedikit. Tapi banyak kemitraannya. Ini strategi baru. Ya, bukan perbudakan, kan semuanya kesepakatan. Kita siap enggak? Gitu. Nah, untuk yang kemitraan-kemitraan ini baru terbuka untuk semua jenis semua level pendidikan. Silakan. Tapi untuk bisa memasuki kelompok elit ini di dalam satu perusahaan atau satu startup, cara berpikir kita dan kapasitas kita harus memenuhi, dan itu salah satunya dipenuhi lewat kesarjanaan, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, karena apa? Karena di masa depan ya, ini isunya udah berbeda dengan beberapa tahun lalu atau beberapa dekade lalu. Beberapa dekade lalu perusahaan disebut sukses ketika mencetak cuan. Ya, walaupun itu mengorbankan misalnya manusia. Ya, manusia dieksploitasi gitu ya. Itu dulu nggak masalah, tapi sekarang apa? Justru masalah-masalah sosial kemasyarakatan ini harus dipecahkan. Dan bisnisnya, bisnis perusahaan tersebut ya, itu harus scalable, bisa di-scale up. Bisnisnya bisa di-scale up ya. Pendirinya, pimpinannya, ownernya juga harus bisa di-scale up, Bapak Ibu. Ini yang enggak kalah penting. Saya sudah menonton banyak sekali referensi ya dari orang-orang yang banyak menangani perusahaan sebagai konsultan. Ya, beberapa di antaranya ngobrol sama saya dan saya setuju dengan pengalaman yang saya temui juga di lapangan. Bahwa ternyata sebuah perusahaan bisa di-scale up ternyata ya bukan bisnis prosesnya dulu, bukan produknya dulu, bukan demand pasarnya ternyata. Tapi kapasitas dan cara berpikir pendirinya atau ownernya. Kalau kapasitas pendirinya udah nggak bisa di-scale up lagi, wassalam. Ya, mau kata bisnisnya bagus juga, saya udah ngalamin. Nggak bisa. Mau kata ada demand banyak gitu ya, tapi kalau kapasitas pendiri atau pemilik perusahaan ini memang cuma segitu, ya susah, nggak bisa. Bener-bener nggak bisa, terbukti gagal. Ya. Dan di masa depan, itu perusahaan yang stabilitas dan keberlangsungannya itu baik, itu yang akan sukses, memperhatikan dampak lingkungan. Ya. Ini semua peralihan ini, Bapak Ibu, membutuhkan SDM dengan paket kapasitas dan kualifikasi yang top, yang baru, bahkan beberapa di antaranya baru. Ya, silakan slide berikutnya.
Jadi, Bapak Ibu, di sini kita sedang mencari institusi pendidikan tinggi. Kita sedang berusaha mencari gelar sarjana yang meletakkan fondasi kapasitas diri peserta didiknya terlebih dahulu ya, sebelum peningkatan kapabilitas dan kompetensinya. Kita lihat ya, pasukan khusus. Saya senang dunia militer nih. Pasukan khusus itu kan beda dengan pasukan biasa. Pasukan khusus dilatih 3-5 kali lebih berat daripada pasukan biasa. Porsi latihannya itu luar biasa, jor-joran. Latihannya itu buat apa sebenarnya? Buat peningkatan kapasitas dirinya. Mentalnya kuat nggak menghadapi peperangan yang tidak biasa, yang tidak konvensional? Mentalnya kuat nggak ketika ketangkap musuh? Ketika disiksa, ketika dihajar habis-habisan? Terus harus menyembunyikan informasi. Kuat nggak mentalnya? Ini kan kapasitas. Begitu kapasitasnya bagus, udah terbentuk, dipersenjatai apapun, dia akan menang. Nah, sekarang coba, kalau dilatihnya asal-asalan, terus dikasih senjata, wah yang ada malah jadi teroris, malah. Bukan tentara. Ya, Bapak-Ibu sekalian udah mendapati ya, betapa pentingnya mengembangkan kapasitas diri terlebih dahulu, sebelum kapabilitas dan kompetensi. Ya, silakan slide berikutnya. Ya, dari tadi saya ngomongin kapasitas. Dari tadi saya ngomongin kapabilitas. Sebenarnya apa sih kapabilitas? Kalau kita mau ambil bahasa sederhananya, ya, kapabilitas itu adalah kompetensi teknis, hard skill, sertifikasi, standar profesi, ijazah, IPK, metrik-metrik kompetensi. Pokoknya yang kasat mata, ini kapabilitas. Ya. Peter bisa apa? HR, oh ya kelihatan, oh ya ada BNSP, terus ada CHRP, ya kelihatan. Tapi kapasitas kita, kapasitas saya dalam menghadapi masalah, baru berasa ketika menghadapi masalah itu secara real, di kehidupan nyata. Misalnya perusahaan ini udah mau kolaps, gimana caranya saya menangani klien tersebut? Nah, ini kan akan jadi ujian bagi kapasitas saya, bukan kapabilitas. Karena kapabilitas saya sudah diakui oleh misalnya sertifikasi tersebut. Tapi kapasitas ini, ya, lalu nanti saya juga akan menguji kapasitas pimpinan perusahaannya. Misalnya pimpinan perusahaannya ini tipe yang kuno, kolot, ya, nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya. Misalnya mereka nggak mau merekrut orang-orang pinter dari kalangan akademis, misalnya gitu ya. Wah, kita menolong orang-orang yang berkekurangan, misalnya ya. Perusahaan bercita rasa yayasan. Yang ada bangkrut, teman-teman. Ya. Nah, ini kan kapasitasnya tidak memadai. Ya, kapasitas itu apa? Nomor satu, itu mindset, cara berpikir. Haus pengetahuan, haus pengalaman, kebijaksanaan, kemajuan. Curiosity, ya bahasa Inggrisnya. Curiosity ini penting, Bapak-Ibu. Karena apa? Kalau nggak ada curiosity, nggak akan ada kemajuan. Percaya sama saya. Para top leaders di luar sana itu adalah pembaca buku, pelahap buku. Berapa banyak buku yang mereka habiskan dalam sebulan dibaca dan dipraktekkan di dalam bisnisnya. Nah, kalau nggak ada curiosity untuk baca buku, ya susah, Bapak Ibu. Susah, ya. Nah, saya sendiri itu bahasa Inggrisnya nggak bagus, ya Bapak Ibu. Ini saya ngaku dosa aja nih. Saya nggak cas-cis-cus bahasa Inggrisnya. Tapi kenapa saya udah terbiasa baca buku-buku dan referensi berbahasa Inggris? Karena memaksakan diri. Karena curiosity saya besar. Karena saya tahu banyak sekali hal yang tidak terjawab di referensi berbahasa Indonesia. Makanya saya mati-matian belajar bahasa Inggris hanya untuk bisa baca dulu referensi. Mungkin cas Jesusnya nanti. Tapi minimal saya bisa membuka paradigma dulu terhadap jendela pengetahuan kelas dunia. Ini ya, kalau nggak ada curiosity susah Bapak Ibu. Ya, saya bisa diundang oleh IPMI ya karena curiosity saya dari sejak kuliah dulu ya mengembangkan dirinya gitu. Terus kepribadian, karakter ya, ada perilaku, kemampuan memimpin diri sendiri, kemampuan memanage diri sendiri, kemampuan mendisiplinkan diri sendiri, itu juga kapasitas kita. Ya. Lalu sikap kritis, logis dan analitis khususnya kepada diri sendiri. Ya.
jangan sampai kita kritis terhadap orang lain, rajin banget mengkritik. Misalnya, wah ya, paling rajin mengkritik pemerintah. Tapi kehidupan dirinya sendiri aut-autan gitu. Nah ini kan nggak benar juga. Kritis terhadap diri sendiri dulu. Apa sih yang bisa diperbaiki dari saya? Buku apa lagi sih yang harus saya baca supaya saya maju? Keahlian apa lagi sih yang harus saya acquire untuk kedepannya? Ini kan kritis terhadap diri sendiri dulu gitu. Ya, lalu teguh pada prinsip dan integritas, tapi fleksibel pada cara dan metode. Ya, jangan sampai kita hanya karena mempertahankan suatu prinsip lantas jadi kaku. Ya, kaku nggak mau ngikutin perkembangan zaman. Ya, berpegang pada dogma-dogma lama yang terbukti nggak mengantarkan kita pada kemajuan. Ini juga nggak tepat. Ya, lalu kepekaan pada fenomena, tapi empati pada akar masalah. Ini juga penting. Gojek itu lahir, ya, lagi-lagi Gojek nih, itu lahir dari berapa sebalnya orang-orang dengan ojek pangkalan. Main harga seenaknya, nggak ada di tiap sudut, ya. Harus nawar sana-sini, bikin malas. Gojek lahir dari empati terhadap masalah. Dan banyak startup-startup hebat yang lahir dari empati pada akar masalah di masyarakat. Banyak, you name it, ya. Lalu kemampuan membaca abstraksi dan mengkonstruksikan yang menjadi hal nyata. Ini ya, ini yang banyak diajarkan di kesarjanaan. Ya, sorry to say, ini tidak diajarkan di SMA, Bapak Ibu. Ya. Diploma mungkin ada, tapi udah pasti di kesarjanaan ini diajarkan. Abstraksi ini apa? Namanya juga sudah jelas, abstrak. Ide, visi, misi, kegelisahan itu kan abstrak. Nah, kita bisa menangkap itu, lalu mengkonstruksikannya menjadi bisnis proses, bisnis metodologi, ya, SOP, sistem kerja, cara kerja, rencana kerja. Ini yang dibutuhkan di masa depan. Bisnis partner, karakter bisnis partner, Bapak-Ibu. Ya, sarjana yang bukan cuma nyari kerja, lalu nanyain, saya dapat status karyawan tetap nggak sih di sini? Itu udah ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Menjual jasa sarjana kita, lalu nanyain gajinya berapa, ya, dapat status karyawan tetap, yang mana pertanyaannya nggak salah. Tapi kalau kita lihat, orang-orang yang ingin berkarya, yang punya purpose untuk run itu biasanya nggak akan nanya seperti itu pertama kalinya. Biasanya nanya, boleh tahu nggak masalah di perusahaan ini apa yang harus saya atasi untuk pertama kalinya? Fungsi saya nanti itu apa? Memecahkan masalah apa? Ini teman-teman, mindset sebagai bisnis partner, betapapun statusnya karyawan. Perusahaan lagi nyari yang model gini. Bukan nyari yang model minta gaji segede-gedenya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, padahal lulusan kampus ternama. Ini banyak kejadian loh. IPK hebat, tapi merasa dirinya hebat sehingga nggak mau kolaboratif terhadap teamwork. Ini banyak terjadi, teman-teman. Dan yang ngomong itu adalah para psikolog profesi yang menangani rekrutmen sampai level BOD. Teman-teman saya tuh, mereka ngomong begitu. Ah, saya sih udah nggak lihat IPK lagi, Peter, dalam merekrut. Kesarjanaan penting, tapi IPK nomor sekian. Yang penting adalah kapasitas, mental, cara berpikir, kolaboratif mindset. Itu kapasitasnya dulu. Ya, bisa di-scale up nggak dia? Kalau nggak bisa di-scale up, ya mentok, cuma jadi individual kontributor atau freelance atau wirausaha. Ya wirausaha juga butuh kapasitas besar bahkan. Ini masalahnya, ya. Lalu kemampuan berpikir sistemik, sistematis, sistemik dan sistematis ini beda ya, teman-teman. Kalau sistemik ini adalah berpikir secara keseluruhan. A to Z dipikirkan. Jangan cuma parsial, jangan cuma perbagian. Lalu diambil kesimpulan. Nah, lagi-lagi apa? Survivorship bias. Survivorship bias itu muncul dari cara berpikir yang tidak sistemik. Ya, cuman melihat tuh Steve Jobs tuh, DO bisa sukses. Ya iya Steve Jobs. Emangnya kamu mirip dia? Kamu punya kapabilitas sehebat dia? Kan enggak, belum tentu. Gitu. Ya. Sistematis, ada urutannya. Misalnya gini, misalnya perusahaan sedang menghadapi masalah. Kalau orang sekolah sama orang enggak sekolah itu beda cara berpikirnya. Kalau orang nggak sekolah, tidak sistematis. Oh, penting kita sales kebut dulu. Wah, cat, gitu ya. Ternyata gagal. Oh, nggak bisa ya. Jadi banyak trial and error.
Padahal jawabannya sudah disediakan oleh modul-modul pemikiran di tempat lain. Misalnya apa? Oke, kita bedah satu persatu masalahnya apa. Oh, ternyata dari finance ini bocor. Banyak penggunaan uang pribadi nih oleh owner perusahaan. Nah, itu kan masalahnya bukan masalah kurang sales ternyata. Tapi bocor keuangan perusahaan. Ini ya, teman-teman. Cara berpikir yang tidak sistematis, tidak sistemik, tidak modular, tidak bagian per bagian, tidak bisa membedah bagian per bagian suatu masalah, ini bahaya sekali bagi pemimpin perusahaan dan juga bagi karyawan di masa depan. Ya, sehingga itu menghasilkan cara berpikir yang nggak metodologis, nggak sistematis. Banyak trial and error, padahal waktunya udah tinggal sedikit, dana juga tinggal sedikit buat coba-coba. Ya, jadi kesarjanaan itu men-shortcut ya, kita menuju terapan-terapan terbaik tingkat dunia yang sudah teruji. Begitu Bapak-Ibu masuk BBA, Anda akan terekspos dengan semua study case, corporate dan bisnis yang sudah teruji dan terpecahkan. Jadi bisa tahu, saya masalahnya begini ya, ini karyawan keluar masuk terus. Itu semua sudah ada jawabannya. Gitu. Memang betul bisa dicari di internet, tapi kan random. Lambat. Kita punya waktu seberapa banyak untuk mengumpulkan data-data dari yang random tersebut. Nah, kalau di kesarjanaan ini kan udah satu paket, modul per modul. Enak ya, kita tinggal menjalani. Itu, Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini jangan lupa. Ya, ini sering dilupakan. Kecakapan komunikasi dengan diri sendiri. Ya, self talk. Ya, interpersonal, kelompok, organisasi dan publik, lintas sarana. Sarana itu misalnya apa? Sosmed, HP, ya teknologi. Lalu lintas metode. Ada metode verbal, ada metode auditory, ada metode visual, ya ada metode tekstual. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, misalnya gini, bahasa Inggris kita jago nih, kapabilitas gitu kan bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggrisnya jago cascisus, tapi kalau di WhatsApp itu nggak pernah ngebales. Ngebalesnya besoknya. Atau cuma di-rip doang centang biru, tapi nggak dibales. Ini udah nggak oke banget, ya. Jadi kapabilitasnya bagus, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris bagus, tapi kapasitasnya nol, nggak komunikatif, itu. Jangan sampai kita hanya mempelajari kapabilitas, tapi ya itu, ya airnya banyak yang dituang, tapi gelasnya kecil. Mentalnya nggak memadai nih, ya. Lalu berpikiran terbuka, kolaboratif, mengedepankan sinergi dan solusi di masa depan. Itu kompetisi itu semakin nggak relevan. Akan lebih banyak kolaborasi. Akan lebih banyak sinergi. Nah, kolaborasi dan sinergi antar industri, antar individu, ini mensyaratkan apa? Kesamaan cara berpikir. Mana ada orang yang kapasitasnya hebat, itu mau bersekutu atau berkelompok dengan orang-orang yang kapasitasnya nol. Nggak ada itu. Ya. Singa gaul sama singa. Ya. Raja wali atau elang gaul sama elang. Singa nggak akan mungkin gaul sama kambing. Nah, inilah yang kemudian dibentuk di kesarjanaan. Supaya kita masuk ke lingkungan kelas internasional, memperhebat kapasitas kita, sehingga ketika kita melengkapi diri kita dengan berbagai kapabilitas, itu langsung masuk dengan mudahnya. Plek, 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 plek. Karena apa? Kapasitas kita memang sudah besar. Ya. Pasukan khusus dilatih sedemikian berat, dilatih dengan sedemikian kejamnya. Ya. Jadi begitu dipersenjatai, mereka lebih hebat. Tapi gimana misalnya senjatanya hilang semua, dirampas musuh misalnya, mereka tetap hebat. Karena apa? Kapasitasnya hebat. Ya. Contohnya, Navy SEAL, US Navy SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika. Ya. Kalau di kita ini namanya Komando Pasukan Katak. Ya, atau detasemen Jalamangkara. Itu salah satu ujian finalnya. Itu adalah digebukin abis-abisan, Bapak Ibu ya, digebukin abis-abisan sampai abis beneran. Diikat tangan dan kakinya, ya. Terus disuruh membebaskan diri dari skenario penahanan di pulau terpencil. Jadi kita harus berenang dengan tangan dan kaki terikat. Enggak ada senjata, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kapasitas si tentara itu tidak memadai, dia tenggelam, udah digebukin habis-habisan, diikat tangan dan kakinya, nggak ada alat selam, plain gitu aja, malam-malam,
cari pulau terdekat untuk meloloskan diri. Sekarang Bapak Ibu bayangin, ya, kalau kapasitasnya nggak hebat, tenggelam itu tentara. Ya. Jadi kalau dia udah lulus ujian yang sedemikian amat beratnya itu, dikasih senjata dia jadi Superman bahkan. Ya. Karena apa? Tanpa senjata aja udah hebat. Kapasitasnya edan-edanan. Nah, kita mau nggak menjadi pribadi seperti itu? Ya. Kita bekerja di manapun, kitanya udah hebat. Ya. Kita dikasih masalah apapun, kitanya bisa solve the problem. Ya, kita dikenalin dengan orang-orang hebat dari kalangan manapun, kita bisa beradaptasi. Obrolannya nyambung, bukan tulalit. Ya, ini yang paling penting. Apa namanya? Kapasitas dulu. Ya. Jangan sampai terbalik. Oh, kapabilitas yang penting, sertifikasi banyak sederet gitu. No. Ya, ternyata itu bukan jaminan. Kawan-kawan rekruter saya sepakat. Begitu melihat deretan sertifikasi yang sejibun, ya, terus diwawancaranya nggak nyambung, ya wassalam juga. Nggak lantas gampang diterima. Ya, oke, slide berikutnya, Bapak-Ibu. Kenapa ini sedemikian penting kapasitas, ya Bapak-Ibu? Seperti seorang US Navy SEAL, seorang Kopaska atau Denjaka yang dilatih sampai hampir mati. Ya, tanpa senjata. Karena apa? Karena tantangan global saat ini dan masa depan itu berbeda dengan tantangan global beberapa dekade lalu. Ya. Mari kita sebut, mari kita lihat. Air bersih ini jadi masalah. Kita ini bumi ini kan lebih dari berapa? Lebih dari 60% ya air laut kan. Tapi kok air bersih susah? Nah, ini kan masalahnya. Ada yang bisa bikin enggak? Oh, bisa. Kita desalinasi apa namanya? Penghilangan air garam itu, penghilangan garam dari air laut. Tapi itu membutuhkan listrik yang nggak sedikit. Wah, mahal dong harga airnya. Oke, ada pemecahan. Ya, pakai solar cell dengan efisiensi tinggi. Itu udah ada yang jalan. Ya. Jadi satu unit pompa, ya, memompa air laut menjadikannya air keluar hanya dengan tenaga surya bisa ditaruh di tempat terpencil. Nah, ini yang berguna, teman-teman ya. Memecahkan masalah sanitasi. Ya, terus udara bersih juga sekarang jadi isu kan? Ya. Virus-virus ini memperingatkan kepada kita bahwa udara bersih itu semakin berharga. India di puncak pandeminya sampai kehabisan tabung oksigen. Berarti kan ini ada masalah di clean air-nya. Ya, sementara di luar sana masih banyak yang nebang pohon. Ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini masalahnya nggak tahu nih mau dipecahkannya gimana. Ya, karena ini menyangkut pemerintah. Lalu food security, ini jangan lupa juga. Di tengah semakin berkurangnya ya ladang untuk pertanian, gimana caranya kita misalnya pertanian vertikal dengan teknologi? Nah, lagi-lagi apa? Teknologi berperan. Ya, gimana caranya bisa bertani di atas apartemen? Ya. Lalu gimana caranya mengurangi food waste? Gimana caranya food recycle supaya nggak terbuang atau malah menjadi produk lain yang lebih berguna? Ya, terus climate change, environmental engineering, gimana caranya memanipulasi atau merekayasa cuaca atau bumi ini. Ini teman-teman ya, saya kemarin lihat video dari pemerintah Cina, ya, pemerintah Cina daratan, yang berhasil menjadikan gurun-gurun di wilayahnya itu hutan hijau. Berhasil, udah ada pohonnya. Ekosistem pun terbentuk lagi, binatang-binatang ke situ lagi. Dari yang tadinya padang pasir. Ya. Ini namanya environmental engineering. Jadi di tengah menyusutnya lahan di perkotaan, ya, sawah-sawah dibeli oleh orang kota. Nah, ini ada yang berkembang hutannya, menambah hutan. Kita butuh lebih banyak orang-orang yang seperti ini. Ya, dengan kapasitas seperti ini. Dengan tekad seperti ini untuk mengubah dunia, untuk mentransformasi dunia. Tadi Profesor Aman sudah menyebutkan ya, kita butuh leader yang mentransformasi dunia. Nah, tapi untuk bisa mentransformasi dunia dan lingkungan, kan dirinya sendiri itu kan harus bertransformasi dulu, gitu. Kapasitasnya bertransformasi. Bisa nggak ini? Makanya ini isu yang selalu saya hadapi bersama klien sekarang. Bisnisnya bagus, ya. Demand-nya bagus. Kapasitas foundernya nol. Sorry to say, nggak bisa di-scale up. Payah, gitu. Sorry nih.
ya udah kita tinggalkan, nggak bisa ditolong, sorry. Ini masalahnya, banyak yang seperti ini. Banyak yang berpikir, ah SMA aja cukup, yang penting kerja keras. Yang penting mau nyeret gerobak atau apapun itu sejauh berpuluh-puluh kilometer dan menjadikan itu tuh cerita yang meneteskan air mata. Ya, sekarang udah bukan zamannya lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kisah-kisah sedih ya untuk meraih sukses itu cuma jadi bagian kecil dari sukses sebuah perusahaan. Selebihnya adalah ilmu, science, metodologi, cara berpikir, skalabilitas. Dan itu harus dipelajari secara akademik. Kita nggak bisa membenci orang-orang akademik lalu mengharapkan sukses gitu. Nggak bisa di zaman sekarang. Ya, karena masalah ini banyak sekali masalahnya, Bapak Ibu ya. Belum lagi teknologi and humanity integration. Manufaktur misalnya, robotik memangkas 30 orang buruh per satunya, per satu sistem. Ini kan akan jadi masalah sosial. 30 buruh yang kena PHK ini lantas mau gimana? Nah, kita butuh social engineering supaya mereka nggak nganggur. Kalau nganggur, ekonomi macet. Gitu. Semakin banyak robotik yang dipakai, ekonomi macet. Nah, ini gimana ekonom-ekonom ini? Nah, mungkin Prof. Roy ini jagonya nih, ya. Kita butuh orang-orang dengan kapasitas hebat di masa depan karena semakin banyak masalah baru yang belum pernah kita jumpai sebelumnya, ya. Lalu clean, sustainable and economic energy. Energi yang hemat, bersih dan berkelanjutan. Gimana caranya? Ya, krisis nih. Ya, terus internet akses, lalu pendidikan untuk literasi dan pengembangan diri. Ini juga penting. Pendidikan itu penting, Bapak Ibu. Jangan bilang nggak penting. Ya. Public health, kesehatan ya, ini udah pastilah ya. Life quality. Lalu ada sharing ekonomi, circular ekonomi. Circular ekonomi itu adalah cara kita berekonomi, ya, daur ulang misalnya. Ujungnya tuh itu bisa diputar lagi. Gitu. Sustainable business, bisnis yang tidak serakah, tapi kolaboratif, tidak merusak alam. Ini teman-teman, ya, Bapak-Ibu sekalian, masalah begitu banyak di depan mata, tapi ini adalah potensi bagi kita semua untuk berkembang. Tinggal kapasitasnya nyampe enggak? Ini kan pertanyaannya. Nah, BBA, IPMI, menghebatkan kapasitas kita dulu. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Rifa dan Pak Sasotya sebagai pembicara. Gimana caranya IPMI, BBA itu meningkatkan kapasitas kita dulu sebagai calon entrepreneur, calon pebisnis, calon profesional corporate. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi ini menjelang akhir dari presentasi saya, beberapa key takeaways dari apa yang saya bawakan saat ini itu ada di 7 poin ini, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ini bisa dapat ya peserta. Mungkin ini kebijakan panitia silahkan. Ya, jadi gini, cukup dengan bergelar sarjana aja, sebenarnya kita udah bisa bertengger di tingkat persaingan ketenaga kerjaan yang jauh lebih longgar. Ya, tadi Bapak Ibu bisa lihat grafik pie grafik itu di beberapa slide berikutnya, beberapa slide sebelumnya dari data ketenaga kerjaan kita. Ya, jadi cuman dari gelar doang, ya, belum ngomongin kapasitas. Nomor dua, ya, misalnya pun industri itu enggak diskriminatif terhadap lulusan SMA, ya. Jadi misalnya oke, SMP, SMA boleh melamar kerja ke sini. Tapi kan tetap kita yang sarjana itu kan tetap selangkah lebih maju dari mereka. Terus apa salahnya? Itu yang saya selalu katakan kepada orang-orang. Apa salahnya punya gelar sarjana? Karena kita akan menang duluan kemana-mana. Masa depan ini kita enggak tahu. Kita siapkan bekal sebaik-baiknya. Jangan menganggap, ya itu tadi, survivorship bias tadi. Ah, itu temen gue SMA bisa sukses gitu. Ya, itu temen lu. Lu bisa nggak? Gitu loh. Menghadapi rasa sakit dan pahitnya dalam perjalanan itu karena tidak bergelar itu. Gitu. Ya. Lalu nomor tiga, ini yang harus kita sikapi dengan mindset yang benar. Ya. Sarjana itu bukan berarti kebal nganggur dan kebal PHK ya, Bapak-Ibu. Tapi ini adalah bekal terbaik dan manajemen resiko bagi masa depan. Ya, karena masa depan itu semakin nggak menentu. Apa salahnya kita bawa bekal
itu, ya. Nggak setiap di perjalanan itu ada karung. Ya, misalnya saya sedang naik gunung nih. Ya, saya bawa bekal yang cukup dong di tas besar saya. Masa di gunung ada warung? Atau ada fast food? Kan enggak, kan? Nah, ini. Apa salahnya melengkapi diri kita dengan kesarjanaan yang tepat? Bukan yang asal sarjana atau malah bukan beli ijazah. Aduh, jangan deh, Bapak-Ibu ya. Itu kelihatan banget orang tuh ya. S1 kok cara berpikirnya kayak begini, payah banget ya mungkin beli ijazah. Jangan sampai. Kita yang ada di sesi ini pasti adalah orang-orang terhormat. Ya, yang tahu betapa pentingnya kapasitas kita secara real melebihi ijazah yang kita peroleh nanti. Ya. Lalu nomor 4, data statistik menunjukkan Indonesia itu masih butuh lebih banyak sarjana yang berkualitas tinggi, ya, siap berkontribusi dan relevan. Bukan sarjana yang nanya-nanyain gaji berapa atau nanya-nanyain status karyawan tetapnya atau dapat pensiun enggak. Ini boomer banget ini. Ya, cuman mau cari aman di tempat kerja. Yang kita butuhkan adalah sarjana yang siap berkontribusi, siap tempur, seperti pasukan khusus. Ya, pakai senjata atau nggak pakai senjata, sama hebatnya. Itu. Ya. Lalu nomor 5, pendidikan tinggi di masa depan, ya, itu mempersiapkan karyawan sebagai partner bisnis. Bisa diajak ngomong banyak hal. Misalnya, ya, perusahaan lagi ada dalam masalah, dia bisa memetakan akar masalahnya di mana. Ini penting sekali, ya, bisnis partner atau para pebisnis tangguh yang siap memberikan dampak besar dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, bisnis di zaman sekarang itu udah bukan lagi diukur berdasarkan banyaknya cabang yang berhasil dibuka, tapi dari dampak sosial dan ekonomi yang dia hasilkan. Berapa besar dan berapa sustainable? Oke, karena terbukti banyak, ya. Bisnis yang kelihatannya hebat dengan ribuan cabang sekarang tumbang. Berarti itu bukan ukuran dong sekarang, ya. Dulu iya ukuran, sekarang enggak. PHK massal ribuan karyawannya. Jadi sekarang organisasi yang gemuk, yang banyak karyawan, bukan lagi tanda suatu kehebatan dong. Nah, itu. Ini yang harus dipahami perubahan-perubahan ini. Mari kita mentransformasi kapasitas diri kita, Bapak Ibu. Ya, untuk bisa melihat masalah-masalah ini dengan clear, ya, sehingga tidak terjadi bias survivorship tadi, ya, tuh perusahaan teman saya bisa bertahan, gitu, ya, di kau nggak tahu apanya yang bisa membuat bertahan, ya nggak, gitu. Nah, lalu nomor 6, tadi saya sudah bicarakan, ya, pendidikan tinggi adalah kumpulan terapan terbaik, best practice, kelas dunia, yang udah diuji, didiskusikan, disempurnakan, dan dipraktekkan kembali oleh banyak pihak. Ini menghemat banyak waktu dan energi, Bapak-Ibu, daripada harus nyari secara acak di internet. Ya, betul, memang banyak ilmu yang gratis tersedia di internet. Silahkan cari, Bapak-Ibu. Yang penting keywordnya paham. Ya, cara mencari. Di YouTube juga banyak modul-modul gratis. Tapi gimana caranya menjadikan itu suatu konstruksi keilmuan yang bisa menambah kapasitas diri kita, ini masalahnya. Nggak semua orang bisa mengkonstruksikan kapasitas diri mereka secara mandiri. Ya, contohnya misalnya gini, Steve Jobs, DO kenapa bisa hebat? Mark Zuckerberg kenapa bisa hebat? Menteri Susi kenapa bisa hebat? Padahal nggak kuliah, padahal DO. Karena mereka punya kemampuan alamiah untuk mengkonstruksikan abstraksi menjadi sesuatu yang nyata. Ya. Ilmu pengetahuan mereka ambil dari mana-mana, lalu dikonstruksikan menjadi bangunan baru. Nah, apakah kita semua punya skill ini? Kan belum tentu. Nah, pendidikan tinggi ini adalah arbitrary, menengahi masalah ini. Ya, ngasih modul-modul ajar, sehingga kita tinggal jalankan, tinggal praktekkan nanti. Ini enak sekali, Bapak-Ibu. Ya. Yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan, itu sebenarnya nggak sebanding. Dibanding manfaat yang kita dapatkan apa? Ini kelas dunia. Ya. Kita dapat best practice dari Amerika, industri apa? Kita dapat best practice dari Eropa, industri apa? Wow, luar biasa. Ya, daripada nyari secara acak di internet. Oke, nah yang terakhir, jangan lupa satu hal, ini yang paling mahal, Bapak-Ibu ya.
network, jejaring pertemanan. Begitu Bapak-Ibu tergabung dalam suatu proses perkuliahan, kesarjanaan yang berkelas, ya, Bapak-Ibu akan terekspos dengan orang-orang yang juga bertengger di kelas itu. Gitu. Ya, Anda akan terekspos dengan para praktisi, para pebisnis, para akademisi yang luar biasa. Ini mahal, Bapak-Ibu. Jadi begitu keluar, begitu lulus dari program tersebut, network itu kan stay sama kita, bertahan. Dan ini yang akan saling tolong-menolong dan bersinergi di masa depan. Tapi, lagi-lagi apa? Tapi, jangan lupa, kapasitas. Ya, jangan sampai kita kenal banyak penggede, banyak orang berpangkat, banyak orang hebat, tapi kapasitas kita nggak mampu bertahan di kelas mereka. Ini nih, banyak terjadi, Bapak-Ibu ya. Banyak terjadi. Founder startup misalnya, labelnya CEO, labelnya founder, tapi cara berpikirnya ya begitulah. Ya. Sehingga ketika dikenalkan kepada network-network hebat, nggak disambut. Bukan karena labelnya, bukan karena dia mungkin kurang mampu. Tapi dari cara obrolan, cara berpikir, itu tuh udah kelihatan kapasitas kita. Wah, kayaknya ini nggak bisa nih, Pep. Percuma. Ya udah, kita berteman biasa aja. Tapi kepada mereka yang kapasitasnya besar, dimodalin, dibantu dengan sistem, dikenalin lagi ke orang-orang yang lebih hebat dari dirinya. Itu, teman-teman, ya. Jangan lupa, network itu nggak mati di satu posisi, loh. Nanti misalnya bisa jadi karena kapasitas kita hebat, awalnya kenal sama orang-orang BBA IPMI, misalnya. Nanti kalau kapasitas kita meningkat, ternyata kita kenal sama pebisnis dari negara mana, banyak. Ini kan tujuan kita dari network, Bapak-Ibu ya. Kapasitas kita akan berbanding lurus dengan kualitas network yang kita dapat. Jangan lupa. Oke, slide berikutnya, penutup. Oke, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih ya atas kesempatan dan sudah mendengarkan sedikit khotbah dan curhat saya. Ya, Bapak-Ibu sekalian bisa menjumpai saya dengan mudahnya di media sosial yang namanya LinkedIn. Ya, di situ saya banyak menulis hal-hal tentang bisnis, pengelolaan SDM, dan tentang kehidupan secara umum. Oke, dan saya selalu senang berinteraksi dengan banyak orang, dengan netizen, ya, dengan Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika ada diskusi itu saya selalu bergairah ya untuk ini apa nih yang bisa kita ciptakan, apa nih yang bisa kita timbulkan menjadi suatu hal yang real. Yuk kita maju bersama, kita kolaborasi, kita build something buat Indonesia ini. Indonesia butuh banyak orang-orang seperti kita, Bapak Ibu. Ya, bukan cuma orang yang taunya pengen nyari kerja doang, tapi yang mau berkontribusi, mau berkarya, yang punya purpose dan reason kuat untuk run into. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga kepada IPMI dan segenap pengurus, segenap pejabat teras yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga kepada Pak Mustafa Yatim sebagai ketua yayasan, merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berkontribusi bagi IPMI dan dunia akademik pada umumnya. Terima kasih dari saya. Thank you very much. Terima kasih Pak Victor Fabian for the insightful sharing. I believe there are questions from the audience for you, but Bapak Ibu, don't hold your questions, don't hold your finger, just write down on your chat box, on the chat box for all the question that you wanna disampaikan ke Pak Peter, nanti kita akan discuss during Q&A session. Tidak lupa, I'd like to greet the President of IPMI Alumni Association, Ibu Dana Afriza, MBA. Good morning, Ibu Dana. Morning, Lia. Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, IPMI is known with the strong alumni networks, actually, and Ibu Dana is one of the gate to those extraordinary alumni network. Dan suka jadi alasan tuh teman-teman MBA terutama yang masuk. Alasannya apa? Satu, networknya. Okay, that's Ibu Dana. Proceed to the next session, Bapak Ibu. Let's welcome IPMI Director of Finance and Resources, Ibu Rifa Zahirsah, MSE.
Ibu Riva will deliver about IPMI International Business School credential for you to deep information on how IPMI facilitates the student in their study journey at IPMI campus. Besides her tough duty as a director of finance and resources, almost all resources actually, Ibu Riva also take an inspiring role as a faculty member. With 20 years experience in the area like banking, and she is also an assessor in a prominent HR consultant. I won't take for any longer, Ibu Riva, the screen is yours. Thank you, Lia. Thank you, Bu Lia. Dan Pak Peter, great remarks ya. Definitely, Pak Peter, we will ask you to become our guest speaker. Jadi dari kemampuan komunikasi tadi sudah nampak sekali as a practitioner untuk enrich our students. Dan I want to pick up ya, saya mau pick up dari justru apa yang diutarakan oleh Pak Peter. Bagaimana semua orang kita di sini bisa memenuhi kapasitas kita, whether itu lewat formal education, non-formal education. Mungkin saya justru sesi saya adalah sedikit banyak diskusi nih dengan para peserta ya. I'm not gonna take long time untuk presentasi, tapi banyak diskusi. Jadi saya udah lihat nih ada Ibu Getty, Ibu Pak Yuda, Ibu Ratu sudah mulai aktif di chat. Yuk kita mulai aktifkan chat, jadi saling berinteraksi. Saya yakin di antara sekian banyak yang sudah hadir di sini sudah menjadi pimpinan dari organisasi atau pimpinan dari perusahaannya, atau bahkan sudah menjadi pemimpin dari organisasinya. Jadi kita bicara sedikit mengenai leadership. Ya. Menarik sekali dari mulai opening remarks-nya Pak Aman sampai kepada Pak Peter tadi mengatakan bahwa kita sudah harus mulai mengembangkan membentuk leaders dari Indonesia ya, terutama agile leaders. Dari mana nih IPMI melakukan hal ini? Seperti apa sih yang dilakukan oleh IPMI? Saya mau pasang video, share screen. Saya bisa share screen apa dibantu sama teman-teman? Oh, oke. Okay. Share ya Bapak Ibu. Barangkali dalam share ini saya akan matikan kamera saya. Saya orang taat aturan, jadi disuruh WFH ya, saya WFH tapi internet connection-nya agak kurang bagus. Oke, saya sedikit sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah belum. Oke, antara mau jadi apa nggak jadi bingung. Nah, sekarang kita mulai sedikit diskusi ya. Saya minta tolong aja jadi dari Bapak Ibu yang sudah hadir ya, dari peserta yang sudah hadir. Kalau menjawab pertanyaan ini, are leaders made or born sih sebenarnya? Pemimpin ya, saya mengatakan pemimpin bukan pimpinan. Apakah pemimpin itu dilahirkan atau bisa dibentuk? Boleh lihat nggak kalau di chat seperti apa? Ada udah jawab belum di chat? Saya nggak bisa baca chat nih, harus ada yang kasih tahu. Bu Lia, udah ada yang di chat? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk sih? Ini suatu diskusi yang memang sampai sekarang meskipun kita buka textbook, kita bicara dengan para leaders ya, pasti ini menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik. Sudah ada jawaban belum? Beberapa yang masuk dibentuk, Bu. Belum ada yang menjawab it's born. Okay, good. Berarti memang sangat sepakat dengan ada seorang business leader yang ternama. Yaitu yang bernama Jack Welch ya, Bapak Ibu bagi yang kenal Jack Welch, bahkan mungkin Bapak Ibu yang pernah bekerja di General Electric ya, mungkin juga nama ini adalah legendaris. Memang almarhum Jack Welch ini adalah seorang mantan former CEO dari General Electric dari 1981 sampai 2001, dia berhasil menumbuh perusahaan General Electric menjadi sebuah raksasa from only I think was 14 billion to 400 billion, luar biasa jumpnya. Dan dia memang mengatakan, sepakat dengan teman-teman ya, sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, maka sukses adalah bagaimana Anda mengembangkan diri. Tetapi ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, maka sukses adalah ketika Anda mengembangkan orang lain. Jack Welch sangat dikenal tuh legasinya, bagaimana dia mengembangkan organisasi dan orang-orang di dalam General Electric. Betul, ada beberapa yang tidak setuju dengan cara-cara manajemen dia. Tetapi sampai sekarang Bapak Ibu masih berlaku sekali metode-metode yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Jack Welch. Di antaranya adalah selalu dikatakan oleh Jack Welch,
ketika menjadi seorang pemimpin, harus selalu berwawasan ke depan. Jangan bicara tentang belakang dulu. Yang dulu-dulu itu menjadi landasan saja. Tetapi selalu melihat ke depan. Dan ketika Anda sudah punya visi, tidak hanya punya, tetapi artikulasikanlah dari strategi sampai kepada activity. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Lalu Jack Welch juga bilang, saya tidak mungkin bekerja sendiri kok. Seorang pemimpin yang hebat tidak mungkin sendiri. Pasti ada timnya, ada orang-orang di bawahnya. Jack Welch sangat dikenal sebagai pemimpin yang sangat mendorong creativity dan juga menumbuhkan perasaan ownership terhadap pekerjaan dari masing-masing. Intinya, Jack Welch memang dikenal sebagai seorang yang mentransformasi General Electric menjadi sebuah organisasi yang empower. Ini juga menarik nih Bapak Ibu. Apa sih empower? Bahasa Indonesia-nya apa ya empowered ya? Itu sering juga saya bertanya dan mencari-cari di textbook nih. Tapi kalau kita penggal empowerment, kita lihat ada kata-kata power di tengah. Bagaimana seorang pemimpin memasukkan semangat, motivasi, power kepada anak buahnya, kepada timnya. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Jack Welch. Bapak Ibu, welcome to IPMI International Business School. Yang Bapak Ibu tadi saksikan baru secuplik aja dari bagaimana kami dosen di IPMI melakukan atau memfasilitasi kelas. Kebetulan saya dosen di leadership, juga di S1 dan juga di S2. Dan ini kurang lebih cara kami memfasilitasi ya, menggunakan yang namanya case method learning. Harus ada case study. Di sini Bapak Ibu menarik sekali. Kalau kita belajar bisnis, kita belajar leadership, itu ibaratnya kita tanya ya sama orang, kalau naik sepeda kayak apa sih? Apakah ada bukunya? Cara naik sepeda, duduk di saddle, ayuh. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kita kalau belajar naik sepeda, dapatin dulu sepedanya, lalu kita jalankan. You have to experience it. Ini adalah suatu keunggulan daripada pembelajaran case method learning, Bapak Ibu. Di mana menggunakan case study, dan kebetulan memang IPMI itu dari sejak dulu sudah menggunakan case study dari Harvard. Dalam sebuah case method learning atau case study, maka student lah yang menjadi center daripada si lecturer atau fasilitator. Students yang akan banyak bertanya, students yang akan banyak menganalisa case-nya. Sehingga akan terjadi banyak interaksi antara student terhadap student, antara student dengan dosennya, dan antara semuanya. Itulah merupakan sesuatu pengayaan juga di dalam kelas. Dan di situ Bapak Ibu, kembali lagi, kita akan bisa lihat kapasitas yang kita tidak pernah sadari, ternyata keluar ya di kelas ya. Dan bayangkan setiap hari kita dilatih. Kapasitas ini kita tumbuhkan terus setiap hari, kalau memang melalui sebuah program formal. Dan paling senang nih kalau sebagai dosen ya, kita banyak sekali dosen teman-teman saya di kelas sekarang di ruangan ini. Kita sering banget tuh ketika menghadirkan case study, kita selalu tanya kepada peserta, pada student kita ya, what would you do if you were in this situation? Atau kita, saya pakai case study Jack Welch memang ketika mengajar leadership. Saya akan tanya, if you were Jack Welch, would you do that just like Jack Welch? Apakah Anda akan lakukan yang berbeda? What will you do? Jadi kita menempatkan orang itu merasakan situasi bisnisnya. Merasakan apa yang harus, keputusan apa yang harus dilakukan. Senantiasa, Bapak-Ibu, kita lakukan tiap hari. Dan Bapak-Ibu terbiasa juga melakukan, mengambil keputusan melalui case study tersebut. Ya. Dan ini menjadi semakin muncul. Decision making, critical thinking, communication. Dan ini memang kata alumni kita yang cukup banyak, lebih dari 3.000, mengatakan keluar dari IPMI memang kita rata-rata menjadi fast, sharp, relevant. Fast itu adalah mau tidak mau kita harus banyak berinisiatif di kelas, proaktif di kelas. Kalau enggak, bisa di challenge tuh sama student. Seru jadinya. Tidak membosankan lah di kelas. Jadi fast, berinisiatif. Lalu sharp. Maksudnya sharp apa? Karena Bapak-Ibu harus mau enggak mau doing problem solving ya. Mengambil keputusan. Jadi kayak diasah terus tuh. Dengan ada senantiasa di case tadi. Ada beberapa problem-problem. Itu harus selalu jeli, critical. Melihat problemnya. Dan relevan. Bapak-Ibu akan
ketemu dengan teman-teman dari berbagai macam area, tidak hanya dari HR, tidak hanya dari engineer, bahkan ada yang dokter mengambil MBA. Dan itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkini juga. Jadi kita senang sekali para alumni mengatakan keluar dari IPMI biasanya mereka merasa lebih fast, sharp, relevant. Dan ini survei Bapak-Ibu. Kalau diteliti ya, ini ada suatu penelitian dari Hayes Associates, di satu sebuah management consulting dari United States. Memang agak lama sih 2017, tetapi hasil research mengatakan bahwa ada beberapa skill atau sebenarnya ini capability ya, tetapi yang bisa ditingkatkan melalui pendidikan formal adalah communication, adopting change, problem solving, flexibility, dan people management skills. Dan ini memang terbukti case method learning itu memunculkan kemampuan-kemampuan ini, Bapak-Ibu. And you know what? Enaknya, maksudnya kita semangat sekali di IPMI ya. We've been doing this sejak 1984. We've been facilitating case studies. Memang banyak sekali kok. Semua sekolah memang menggunakan case study. Tapi keunggulan IPMI adalah we've been doing it since 1984. Sejak tahun 1984, Bapak-Ibu. Kita mulai dengan mengajar program untuk MBA program dengan menggunakan case method learning, dengan case study. 2003 kita juga introduce program S1. Kita menggunakan case study juga di S1. Tentu konteksnya agak berbeda. Dan kita sekarang sudah memiliki kurang lebih 3.000 alumni. Gitu Bapak-Ibu, sekarang kita justru mengundang Bapak-Ibu untuk join yang namanya IPMI Professional DBA Class. Bapak-Ibu, ini adalah suatu program yang nanti akan lebih teknis mungkin dibantu oleh Sekretaris Prodi dan kita punya Ibu Ita, Academic Director, untuk bisa membantu menjawab. Bagaimana Bapak-Ibu bisa, you can join us, explore your capacity, increase your capability dalam kelas IPMI Professional DBA Class yang kita akan mulai di bulan September. Terakhir kata, now it's your time. Please do join us. Jadi dari saya, itu aja Bu Lia, Pak Fadil, saya stop sharing. Thank you very much Ibu Rifa for very comprehensive description about IPMI. Bapak Ibu, I remind you for any question, don't hold your finger, don't hold your question, just write down on the chat box, nanti kita bahas di sesi Q&A. And proceed to the next speakers. Let's welcome IPMI Secretary of BBA Program, Bapak Sasotya Pratama. Good morning menjelang siang, Pak Sas. Prior that, Pak Sasotya. Morning, Bu Lia. Ya, Pak. As an information to the audience, Pak Sas, sebelumnya bergabung dengan IPMI as a faculty member also, and the Secretary of BBA Program, Pak Sasotya, worked for almost 30 years as a manager and director in several private and public company, Bapak-Ibu, such as Indosat, and then Star One Mitra Telekomunikasi, and Mars Indonesia. And this morning, Pak Sas will deliver about IPMI Professional BBA langsung ke produknya. More to academic overview, included product itself, of course, admission, academic calendar, and curriculum. Again, I won't take for long. Pak Sas, screen is yours. Terima kasih Bu Lia, thank you Bu Lia. Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya. Jadi ini adalah judulnya Professional BBA Class ya, tapi saya akan berbicara singkat saja, kira-kira 10 menit. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa revisit atau kita bisa kembali ke slide-nya. Yang pertama adalah yang pertama, saya perkenalkan diri saya karena sekaligus saya nanti akan menjadi dosen pada semester 1 dan 3 mungkin, sampai 7 mungkin ya. Jadi saya adalah akademisi saat ini, tapi sebelumnya saya 30 tahun kira-kira itu ada di dunia bisnis. 30 tahun, saya mulai dari Indosat, Mitra Global, Tel, Star One, Mitra, dan Mars Indonesia,
saya mulai berkarir mulai dari bawah ya, dari teknisi ya. Setelah itu saya disekolahkan oleh, diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan oleh Indosat dan kemudian menjadi master, dan terus saya menapaki karir yang lebih baik sehingga saya juga sempat menjadi direksi di Star One Mitratel maupun di Mars Indonesia. Ini adalah profil saya kalau mau dilihat nantinya. Akademisi saya sudah pernah menulis gitu ya untuk jurnal dan sebagainya. Namun demikian ada juga beberapa informasi dari surat kabar juga yang waktu itu saya masih di bisnis ya. Oke, dan gini, ini adalah sebetulnya kenapa sih kita itu harus terus-menerus belajar ya. Kita harus ada continuous learning, mengembangkan diri sendiri. Tadi Pak Peter sudah menyebutkan ya, kita harus memperbesar kapasitas berpikir dan lain sebagainya, dan kita harus run into ya, bukan malah kita melarikan diri terus kita mencari banyak alasan. Jadi kenapa kita harus belajar? Yang pertama, stay relevan ya, jelas tadi relevan, ada kolaborasi, kita mengerti apa itu kolaborasi, risk mitigation, karena dunia ini selalu berubah, jadi kita harus jaga-jaga. The only constant in life is change, ya, itu kata filsuf, katanya salah satu filsufnya. Dan kemudian kita harus meningkatkan profil kita. Nanti kita menjadi senior di satu tempat, kalau bertemu senior yang lain, kita punya profil yang cukup tinggi, high profile, ya. Dan kemudian tentunya menambah, meningkatkan rasa percaya diri. Dan kemudian ini yang paling penting tadi disampaikan juga oleh Bu Riva, yaitu kita itu harus menjadi pemimpin ya, becoming a leader, dan itu digodok di IPMI ya, supaya bagaimana supaya alumni IPMI itu menjadi leader ya. Kira-kira itu, dan itu tadi secara umum learning. Dan kemudian kenapa sih harus di perguruan tinggi yang formal? Nah, itu di sini ada beberapa ya, learn and discover. Karena apa, kalau pendidikan formal itu secara terstruktur, tadi dikatakan Pak Peter bahwa kita bisa sebetulnya bisa cari ilmu dari mana saja sih ya, seperti mungkin yang dilakukan oleh Bu Susi maupun oleh siapa, Pak Bob gitu ya, walaupun cuma lulusan SMA atau SMP gitu, kenapa bisa pinter banget? Mungkin mereka menghabiskan waktu 23 jam ya sehari untuk belajar itu, yang mana kita nggak sanggup ya, mending kita ikut aja sekolah gitu. Itu adalah kenapa kita pergi ke sekolah ya, ke higher education. Dan kemudian kita di higher education, di sekolah itu diajarin ya, bagaimana menjadi leader, bagaimana apa namanya, menggunakan panen kita dan lain sebagainya. Dan yang paling penting tadi juga disinggung Pak Peter, yaitu establish professional connection. Kita punya koneksi. Punya koneksi bukan dalam konotasi jelek, tapi kita punya jaringan ya, networking. Kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar dan lain sebagainya ya. Itu, nah ini juga contoh nih, walaupun ini agak bercanda ya, tapi contohnya kalau kita sekolah itu kita bisa reuni. Tapi ini kita harus melihat positifnya adalah kita tetap memelihara jaringan kita. Dan kemudian kita sekarang ke IPMI Professional PBA Class itu sendiri ya. Jadi apa sih yang dilakukan di Professional PBA Class kita di IPMI ya. Jadi sini tentunya yang pertama adalah apa sih, kenapa sih disebut professional class? Karena kita memang menyediakan ini untuk karyawan ya, yang sudah bekerja ya, 2 tahun gitu ya, atau yang sudah yang dari SMA ataupun dari D1, D2, D3 dan setara gitu. Kalau mau mengkonversikan kreditnya gitu bisa di sini. Lalu juga dari sekolah lain mungkin ada halangan, mungkin terus pindah ke IPMI itu juga bisa. Ada kredit yang bisa ditransfer, bisa dikonversi. Ya, dan kita tentunya menginginkan output graduate yang tentunya bisa mengembangkan ide baru ya, bisa memakai keahliannya in solving concrete problem ya, dalam problem-problem yang real. Dan ini dari mana kita bisa dari mana kita bisa
mendapatkan graduate seperti ini, yaitu antara lain dengan cara tadi yang dijelaskan oleh Ibu Riva, yaitu kita memakai case method, ya, case method learning. Kita belajar seperti kita belajar berenang atau naik sepeda gitu. Case dari banyak perusahaan dibedah dan kemudian dibicarakan bagaimana solusinya. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu ini intinya, ya, apa sih yang kita lakukan di tahun pertama? Basic management skill for leaders itu setahun pertama. Di tahun kedua, ya ini akadem, kurikulumnya kurang lebih ya. Di tahun kedua itu analyzing and experiencing leadership and communication. Mulailah komunikasi. Tadi ada surveinya yang disebutkan oleh Bu Riva tadi, ya, bahwa komunikasi itu penting banget. Dan kemudian pada tahun ketiga, mulailah masuk strategic thinking and knowledge management, ya, based on streaming. Di sini kita udah mulai mengenalkan nanti semacam konsentrasinya. Jadi bisa memilih konsentrasi bisnis internasional, misalkan marketing atau finance, ya, keuangan atau SDM bahkan, gitu ya. Nanti di sini ada di tahun ketiga dan tahun keempat tentunya akan belajar project dan independent study, tesis terutama, lalu internship. Mungkin kalau kelas karyawan internshipnya bisa diganti dengan internship di perusahaannya dan lain sebagainya, ya, dan entrepreneurship program juga. Jadi kira-kira itu kurikulumnya secara garis besar, secara garis kecilnya. Ini adalah gambarannya, ya. Tapi ini panjang sekali sebenarnya, jadi karena nggak cukup waktunya dan lain sebagainya, saya cuplik aja sedikit. Ini yang kami siapkan untuk profesional kelas, ya, sudah ini dalam bahasa Indonesia, jadi nanti bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Indonesia, ya, karena kalau yang reguler kami memakai bahasa Inggris. Lalu di sini total SKS-nya adalah 144 sama dengan S1 yang lain, 8 semester dan online serta hybrid, ya, tergantung. Kalau masa pandemi kita tentunya akan full online, tapi nanti sedikit demi sedikit kalau pandemi ini sudah bisa dikelola dengan baik, kita akan memasukin hybrid dan nantinya finalnya akan diadakan hybrid. Hybrid itu artian bahwa sebagian akan ada di kampus, ya, karena kehidupan kampus itu menarik. Nah, tapi sebagian juga akan di-deliver melalui online, ya. Online mungkin bisa sinkronus, jadi online sama-sama bareng online, atau asinkronus, yaitu mungkin ada modul-modul yang kita kirim bisa dipelajari dulu, nanti waktu ketemu kita dibahas. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi online menuju hybrid, ya, hybrid, ya. Oke. Baik, itu adalah kira-kira kurikulumnya, dan ini saya kasih contoh saja rencana pembelajaran semester dari salah satu mata kuliah yang kebetulan saya ampu, ya, yaitu e-commerce, ya. Ini mohon maaf saya belum sempat menerjemahkan karena ini adalah saya ambil dari yang kelas reguler, ya, jadi sama nanti isinya, ya, jadi di sini CPL1, ya, students master the concept and implementation and so on, ya, dan seterusnya. CPL itu capaian pembelajarannya. Lalu ada CPMK di sini, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliahnya di sini adalah prodinya. Prodi BPA itu ada 3 yang harus dikejar untuk mata kuliah ini, kira-kira masuk di 3 ini, dan kemudian mata kuliahnya itu sendiri CPMK-nya lumayan banyak, dan habis itu masih disusul dengan sub CPMK, ya. Ini panjang sekali dan ini sangat detail, ya. Nanti kalau ada yang ingin tahu silahkan bertanya, ya, detailnya seperti apa. Tapi kalau dibuka di sini semua panjang banget, bisa bicara satu ini bisa 2 jam, ya. Nah, tadi banyak pertanyaan mengenai RPL, ya, atau RPL itu apa, ya, recognition of prior learning, ya, di bahasa Indonesia ya RPL juga, RPL bahasa Indonesia apa, rekognisi pembelajaran lampau, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu itu bisa dikonversi. Nah, ini adalah saya ambil gambar ini dari briefing oleh Dikti, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang
mengikuti aturan, ya, mengikuti aturan pendidikan tinggi di Indonesia, ya, itu ada dua yang bisa dikonversi. Yaitu, satu itu dari pendidikan formal. Jadi, maksudnya apa? Misalkan D3, D2, D1. Dari sekolah yang, atau perguruan tinggi, atau universitas yang terdaftar pada Dikti. Itu bisa langsung kita lakukan alih kredit. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, di sini pendidikan formal. Ya. Ada izinnya. Ada juga akreditasinya. Itu kita bisa lakukan alih kredit. Ya. Nah, bagaimana alih kreditnya? IPMI akan melakukan asesmen untuk yang pendidikan formal ini. Dicocokkan, misalkan sudah pernah mendapat mata kuliah, apa ya kira-kira ya, dasar manajemen misalnya. Nah, di IPMI juga ada dasar manajemen, ya berarti tidak usah ikut lagi. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana tuition fee-nya? Nah, nanti itu bisa dikonversi juga. Tuition fee-nya tentunya akan lebih rendah, tapi berapa? Ya saya dari akademik dan dosen umumnya tidak terlalu paham mengenai biaya ya, jadi biaya akan nanti ke rekan-rekan di finance kira-kira begitu, tapi ada pengurangan ya, berapanya saya kurang tahu ya. Setelah itu setelah melakukan assessment ya, kita dari IPMI tinggal menetapkan mata kuliah yang dibebaskan berapa kredit dan yang harus ditempuh berapa, dan setelah itu mengikuti pendidikan formal seperti yang lain ya. Itu dari A1 tuh, dari pendidikan formal. Bagaimana dari non formal, dari kursus misalnya? Kursus juga bisa, kursus ya. Kursus bisa juga dikonversi tentunya dengan persyaratan ya. Lalu pengalaman kerja. Kalau misalnya saya punya pengalaman kerja 5 tahun sebagai marketing manager misalkan ya. Tentunya saya sudah lulus dong itu, apa namanya? Yang disebut introduction to management. Introduction to marketing. Pastinya saya sudah lulus. Saya 5 tahun pegang apa namanya, jadi manager marketing. Pastinya sudah tahu kan gitu ya. Dan juga misalnya integrated marketing communication ya, bisa, tentunya bisa. Nah, tapi perlu dilakukan assessment. Assessment-nya bagaimana? Nanti ada assessment tertulis maupun assessment wawancara ya, untuk melakukan pengalian kredit. Dan ini sesuai dengan arahan dari Dikti ya. Ini sesuai dengan pengaturan. Dan setelah assessment tentunya IPMI akan menetapkan jumlah SKS mana yang dibebaskan dan yang ditempuh. Ini sama dengan yang tadi yang A1 akhirnya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang sudah punya D3, yang sudah punya pengalaman bagus pada satu bidang tertentu, itu semua bisa dikonversi ya. Oke. Dan kemudian ini adalah academic calendar untuk tahun pertama nanti di September ya 2021. Ada nanti ada matrikulasi program ya, ada matrikulasi dan kemudian KRS ya, kartu rencana studi untuk di apa namanya harus diisi dan lain sebagainya. Lalu orientasi tanggal 28 Agustus ada sampai dengan 1 September, ada beberapa hal. Ini bukan semacam apa namanya perpeluncuan, bukan, ini orientasi kita berikan apa namanya, kebanyakan adalah metode pembelajarannya, misalkan case method kita berikan di sini ya, contohnya kan ini sesuatu yang tidak terlalu umum ya dilakukan. Oke. Dan kemudian first day-nya adalah hari pertamanya adalah 6 September dan kemudian midterm exam atau UTS adalah 25-28 dan kemudian UAS-nya adalah 20-23 Desember. Ya. Lalu ini adalah semester pertama. Dosennya siapa gitu ya, penasaran mungkin ya. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya ini financial accounting. 4 kredit dosennya siapa? Dr. Melinda ya. Dr. Melinda ini dosen ya, yang sudah cukup berpengalaman. Lalu citizenship itu siapa? Dr. Sidrotun Naim, ya Ibu Naim yang tadi, yang adalah direktur kita juga ya. Beliau kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa Bu Sidrotun Naim, silakan di googling Bu. Kalau di googling hasilnya panjang banget, banyak banget ya. Saya googling waktu itu, habis itu saya malas juga ya baca semuanya karena banyaknya. Ya silakan di googling siapa itu Bu Sidrotun Naim. Dan kemudian introduction to management ada Profesor Aman ya, ketua sekolah kita akan mengajarkan introduction to management bersama dengan saya ya. Saya
akan mendampingi Prof. Aman untuk mengajar ya, di sini di Introduction to Management. Kemudian religious study kita punya juga studi tentang religi ya. Itu ada Bapak Sudarmawan Samidi ya, beliau itu lulusan dari Mesir ya, jadi tentunya pasti paham ya tentang ini. Paham banget ya, kira-kira begitu ya. Dan lalu ada Introduction to Business, ada Bu Lisa Nello. Bu Lisa Nello itu adalah kaprodi yang mohon maaf saat ini beliau sedang mengajar di Malaysia ya, online ke Malaysia karena diminta di sana, jadi saat ini tidak bisa sehingga saya yang bicara ya, tapi harusnya Bu Lisa yang akan menyampaikan ini tadi, tapi karena beliau lagi mengajar di Malaysia ya, ini lumayan juga sih, internasional dosen juga ya. Nah itu jadi ya udah saya wakilin ya. Lalu ada Bu Dana tadi, ketua alumni, Ibu Dana Afisa ya, ketua alumni dari IPMI. Dan kemudian Pak Tri ya, Pak Tri ini juga dosen di sebelumnya, dosen di beberapa tempat ya, dan Pak Tri ini praktisi banget ya di sini ya, jadi dan juga membuat bisnis-bisnis yang lumayan kecil gitu ya, jadi Introduction to Business. Dan ada academic writing oleh Dr. Amelia ya dan Ibu Nailul ya. Dr. Amelia juga kalau mau di googling Amelia Naim juga namanya ya, silakan. Lalu Pancasila dari Pak Sabta. Pak Sabta kebetulan dari pemerintahan ya, dan tentunya yang bergerak di pada area Pancasila ya. Baik. Selanjutnya adalah salah satu program yang bakal menarik itu adalah di dalam profesional BPA kita, itu adalah InnoLab ya. InnoLab itu apa? InnoLab itu semacam inkubasi sebetulnya ya. Tahu tentunya inkubator ya. Tahu tentunya inkubator kan ya, yang untuk menetaskan, bukan telur dalam hal ini, tapi menetaskan startup ya, ada bisnis-bisnis kecil dan sebagainya ya. Di sini ini sudah berjalan mulai dari tahun 2020 ya, di sini sudah first batch-nya waktu itu ya. Lalu ini InnoLab itu sendiri ada banyak step-nya, tahapnya ya, ini tahap-tahap ini akan kita perhatikan ya, perkembangan mahasiswanya kira-kira seperti itu. Dan kemudian bagaimana sih tes masuknya ya, selama pandemik, tes pandemik ini tidak ada tes tertulis ya. Jadi non-test saja, interview oleh faculty member, oleh dosennya ya, dosen salah satu dari dosen yang ada tadi, bisa saja nanti diinterview oleh Pak, misalkan oleh Bu Riva, oleh saya, oleh Bu Lisa, oleh Bu Dana misalkan dan sebagainya ya, melalui online, dan kemudian langsung ke admission ya, nanti ada penjelasannya setelah ini ya, kira-kira seperti itu. Nah itu semua Bapak Ibu saya bisa sampaikan ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan kepada Ibu Lia. Terima kasih Bu Lia. Ya, terima kasih banyak Pak Sas untuk penjelasan yang cukup ringkas dan padat ini Pak. Of course very interesting to be discussed in the Q&A actually. But before then, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, actually committee itu memprovide a voucher with the value of 150,000 rupiah for an admission fee. Jadi bisa di-convert untuk bayar admission fee di professional BBA program, and the voucher will be given after Bapak Ibu sekalian fill out the feedback form yang akan di-share oleh teman-teman melalui chatbox. So therefore just scroll back your chatbox and find the share link, mungkin sudah tadi sudah di-share, boleh di-share lagi teman-teman, just fill it out. Kemudian actually Bapak Ibu kami terima banyak pertanyaan teknis. Dan thank you for we have Pak Sas and Dr. Yulita yang sudah membantu menjawab pertanyaan secara teknis-teknis tersebut, jadi cukup mempersingkat waktu kami, appreciate it. Namun ada mungkin dua pertanyaan yang saya highlight ini. One is from Pak Yuda Manggala. Thank you Pak Yuda for the questions. Actually saya ada beberapa yang juga sudah dijawab sebenarnya Pak Yuda. Dan yang menarik adalah pertanyaan terkait scholarship sudah juga dijawab oleh Bu Ita, but I'll just want to make sure to the Director of Finance and Resources Ibu Riva, kira-kira bagaimana nih?
Oke, okay. Thank you Bu Lia dan terima kasih atas interest untuk menanyakan beasiswa. Sebenarnya biaya untuk kita sih bilangnya bukan biaya ya, tapi investasi Bapak Ibu untuk ikut sekolah program kelas karyawan atau professional class itu sudah kami pikirkan dan sangat konsiderasi bahwa dalam pandemik memang banyak yang ada kesulitan keuangan. Oleh sebab itu memang harga atau investasi untuk sekolah di IKMI di kelas karyawan ini tidaklah mahal. Kita sangat sudah lihat benchmarking dan kita juga sesuaikan dengan biaya-biaya terendah kami. Sehingga kalau biaya siswa pun, Bapak Ibu, kalau ada pun, that means it will be a one-to-one interview. Benar-benar menjadi exceptional, di mana beasiswa tersebut barangkali dikompensasi dengan berapa jam juga Bapak Ibu mungkin membantu kami dari IKMI. Bisa jadi beasiswa macam seperti itu dikompensasi dengan maybe like 10 hours of in one month bisa membantu IKMI. Karena memang jujur aja I'll be very honest, harga sudah kami sangat pikirkan dan kami memang membuka program ini sama sekali tidak mau mencari untung tetapi memberi kesempatan. Kita udah tahu kok negara ini sedang susah. Tapi kita harus meningkatkan SDM kualitas. Kan tidak masuk akal kalau dari sebuah sekolah harganya tinggi-tinggi ya. Janganlah, kami semua dari mulai yayasan, dari manajemen, tidak berpikiran seperti itu. Jadi kami sudah memikirkan harga yang paling terbaik yang dapat terjangkau oleh Bapak-Ibu. Tapi kalau Bapak-Ibu sangat ingin dan memang memerlukan beasiswa, ya then we have to talk Bapak-Ibu. Saya dengan senang hati kita janjian dan kita ngobrol. Begitu Bu Lia. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab tidak cuma Pak Yuda, mungkin ada pertanyaan lain. Ada yang menanyakan hal yang sama, cuman mungkin nggak berani ngungkapin atau bagaimana, tunggu nanti aja. Mudah-mudahan sangat terjawab. And then ada juga pertanyaan nih, Pak Sas, sebenarnya RPL udah cukup jelas ya, Pak Yuda juga tanya tentang RPL. The unique thing, ada yang nanya langsung ke WhatsApp tadi pagi, ke saya Bu, gara-gara saya posting status kegiatan ini di WA status. She asked about, mungkin Pak Sas bisa bantu jawab, saya bukan karyawan, but I do my small entrepreneur. Jadi mungkin jualan kecil atau apa. Seorang ibu rumah tangga, Pak, what do you think? Bisa join nggak, Pak, di kelas ini? Bisa, Bu. Kan ada bisnis kecilnya. Bisa. Bisa. Jadi nanti, maaf, koneksi saya agak kurang stabil, tapi jawabannya adalah bisa. Dan itu nanti kan kita ada wawancara, jadi kita tahu di situ. Oke, jadi sangat terbuka ya Pak, sangat sebenarnya untuk kalangan baik entrepreneur atau profesional karyawan gitu Pak ya, sangat dimungkinkan Pak ya. Ya. Bahkan mungkin ibu-ibu yang aktif pemilik, di PKK, di kelurahan sendiri. Ya Pak ya. Oh. Ya, jadi karena Pak Asas mungkin tadi koneksinya agak terganggu, jadi saya tambahkan sedikit. Boleh sekali, jadi entrepreneur pun kita sebagai karyawan ya, karena dia juga bekerja kan untuk satu bisnis. Nah di sini yang hanya diperhatikan bahwa kita mensyaratkan usianya itu 22 tahun ya, 22 tahun, jadi bukan usia lulus, fresh graduate SMA. Jadi kalau ibu bapak punya usaha dan usianya sudah di atas 22 tahun, 22 tahun ke atas silahkan mendaftar, seperti itu. Satu lagi Dr. Lilita, ada yang nanya batasan ya. Bawah 22 tahun ya. Ada batasan atas nggak Bu? Batasan atas ibu, kan ini kan long life learning ya Bu ya. Selama masih bisa belajar, kenapa tidak? Pemerintah tidak perlu mensyaratkan Bu usia belajar. Betul. Ini swasta ya, bukan negeri. Mungkin negeri ada syarat tertentu ya. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya, memang pertanyaan teknis banyak yang masuk. Dr. Yulita tadi sudah saya sebutkan, dan Pak Sas aktif untuk menjawab Bapak-Ibu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, mungkin saya percaya silakan menghubungi kontak yang ada di chat box. Oke, we have two outstanding ladies, Ami dan Ratna, yang Bapak Ibu dapat kontak untuk further information tentang pendaftaran dan lain sebagainya. And let's now it's time for the launching, actually the program. Launching of the Professional Bachelor of Business Administration IKMI International Business School, led by IKMI Executive Director Professor M. Aman Wirakarta Kusuma, PhD. Prof. Aman and the team, please be prepared. Prof. Aman, it's time is yours. Mas Fadil mungkin bisa disiapkan. Siap, Mas Fadil.
Oke, kita mulai ya. Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini, saya nyatakan program EBA Profesional di MI secara resmi diluncurkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations! Congratulations, Ibni! Alhamdulillah. Oke, okay, Bapak dan Ibu, there's a special info that I will info di sini saat ini bahwa sebenarnya harga atau nilai investasi untuk 4 tahun berkuliah di program profesional BBM-nya adalah senilai total, in total itu Rp85 juta. Tapi saat ini, melalui launching ini, ada harga khusus senilai Rp75 juta sampai penawaran di bulan Juli tanggal 31. Dengan rata-rata kuliah per semester sekitar Rp9 juta or satu bulan sekitar Rp1,5 juta, Anda bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sangat layak dan tidak kalah dengan even PTN. Kelas dimulai September 2021, Senin sampai Jumat, from 5 to 9 PM, evening class actually, online and hybrid later on akan jadi seperti itu, dan delivered in Bahasa Indonesia, semester 1 sampai 6, and English delivery dari semester 7 hingga semester 8, transfer credit available, akan nanti ada case per subject, and of course taught by business practitioners and also with academic background. Tadi sudah disebutkan, usia batasan 22 tahun, working experience atau working experience in business 2 tahun at least, demikian. Dan sekali lagi silakan Bapak Ibu hubungi kontak tim kami, don't hesitate to contact them about the program. Ada Ami dan Ratna, nomornya silakan di-share lagi tim teman-teman. Dan now it's we have come to the end of our session today, but kindly be reminded eventnya boleh end, but the program of professional BBA is now open. Okay, and thank you very much. And you are welcome, very welcome to visit IPMI social media to find out more cool IPMINARS, program-program IPMI yang keren-keren. Minggu depan juga ada dua, saya notice ada dua yang bagus-bagus. Silakan check it out. Terima kasih sekali lagi for your attendance today. Good afternoon, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya, itu linknya nggak bisa diakses tuh. Ya. Linknya tidak bisa diakses. Oke, okay, tim, ya, please. Boleh. Bulia boleh take foto first. Iya, take foto. Iya, belum diambil foto ya. Lupa Lia ya. Oh iya, Pak. Wah, secara ini apa? Candid sih udah sih harusnya. Coba teman-teman mau bisa We look at a group picture together. Yes, open please. Yes, please. Yeah, please open your camera so we can see your great smile. Oke. Okay. Satu, dua, Bapak, Ibu. Ya. Satu lagi. Sampai berhenti. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oh, nggak bisa sih. Satu, dua. Tiga. I got it. Tiga. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih sekali lagi Bapak, Ibu, Pak Peter. Terutama wah, Pak Peter, Diana, hebat, Lumai, ya. Pak Mustafa, thank you. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Ulia. Profesor Rahman. Mungkin akan di follow up dengan ada sesi khusus untuk tanya jawab, kita akan kumpulkan, kita akan follow up, email sudah ada Bapak Ibu, jadi bagi yang sudah hadir akan ada follow up lagi, kita akan kumpulkan khusus sesi tanya jawab dengan teman-teman akademis dan finance tentunya. Oke. Okay. Baik, ini ya. Ini tugas ya, Bu Nana, banyak nih Bu Nana, tugas Bu Nana. Ya, insya Allah Paman. Siap. Special mission itu mengawal ya. Kita harus mengadakan disebutnya apa tour ya, touring ke masing-masing perusahaan minta karyawan-karyawannya untuk ditugaskan sekolah di kita gitu.
Ya, siap, Pak. Bu Dana nih konsultan Risa. Di vokasi ya, kalau nggak salah ya, Bu Dana ya. Jadi Bu Dana lagi membantu komunitas vokasi. Oh iya, Pak. Sangat bisa ditawarkan ya, Bu Dana ya. Yes, Bu Rifa. Thank you, Bisa. Bu. Very good. Gimana, Pak Mus? Feel comfortable? Peter, terima kasih banyak ya, Mbak Peter. Ya, terima kasih Bu Rifa ya. Saya Peter, mohon izin pamit dulu. Ya, terima kasih. Jangan jadi guest speaker nanti di kita ya. Ya, jangan bosan-bosan nanti ya. Oh, enggak, Pak. Juga terima ini. Terima banget. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin leave dulu ya. Nanti kita kontak-kontak kembali. Terima kasih semua. Ya, Paman, Bu Rifa, Bu Ita, Lia, teman-teman, saya juga mohon izin leave ya. Thank you, Bu Dan. Kemana baru ketemu udah izin leave.